Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita memulakan, diharapkan para jamaah sekalian dapat memenuhkan kiri dan kanan kerana masih terdapat ruang supaya jamaah-jamaah lain dapat naik untuk melihat kuliah pada hari ini. Jadi dengan ini saya menjemput mempersilakan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus untuk berada di tempat yang sediakan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan barisan imam, kaki tangan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah, yang diraikan Ahli Jadual Kuasa Pengimarahan Majlis Sultan Salahuddin Abdul Shah, yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus selaku penceramah pada hari ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para jamaah rahimakumullah. Pertama-tamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang dan ruang kepada kita semua untuk sama-sama mendengar kuliah maghrib khas yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Hari ini merupakan hari yang kedua, kali kedua beliau dapat hadir untuk sama-sama memberi tazkirah, memberi pengajaran kepada kita semua. Dan sebelum saya memulakan majlis pada hari ini, sedikit pengumuman untuk para hadirin sekalian. Yang pertama, sebarang rakaman video luar tidak dibenarkan sama sekali. Hanya panel video yang dilantik, iaitu alias salam sahaja, yang dibenarkan merakam kuliah pada malam ini. Kedua, jualan CD atau VCD Ustaz Azhar Idrus di pintu utama masjid, sila dapatkan salinan yang original daripada wakil penjual yang sah. Ketiga, kutipan dana tabung pembangunan Islam yang akan dilakukan oleh pelajar-pelajar tahfiz, kutipan ini hanya akan dilakukan pada sesi kedua kuliah Ustaz Azhar nanti. Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus akan mengumumkan dan melancarkan kutipan ini. Harap para jamaah pastikan tag petugas rasmi dipakai oleh para pelajar tahfiz semasa menderma nanti. Untuk jemaah yang berada di bawah, di bahagian bawah masjid, pelajar-pelajar tahfiz akan turun dan memungut derma sebaik sahaja selesai di dalam dewan solat ini. Sila pastikan mereka ini memakai tag petugas rasmi. Keempat, dilarang meletakkan tabung-tabung derma yang tidak mendapat kebenaran daripada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Shah. Dan yang kelima, pastikan tuan-tuan tidak memijak wayar-wayar supaya perjalanan proses rakaman tidak terganggu. Jadi saya tidak mau memanjangkan kalam, dan tuan-tuan, puan-puan, pastikan ternanti-nanti apa yang bakal disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar nanti. Sejak saya, maaf, pengumuman ya, kepada pemilik kereta WNI 1708 Honda, kereta Honda, minta alihkan kenderaan kerana ada
jemaah kita yang emergency sekarang ini. Jadi saya secara rasminya mempersilakan Ustaz Al-Fadil, Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus untuk mulakan kuliah pada malam ini. Falatul masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zukhrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya barisan para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid negeri, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar, yang begini hebat, dalam sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita ini mendapat keberkatan dari sisi Allah dan tercatat sebagai suatu amal soleh yang akan kita baca amalan tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Jadi kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Bukan sambung yang semalam di Ulu Kelang. Yang semalam tu salah baca. Waktu bila kita tanya muka surat, biar betul. Dia orang bagi tahu muka surat yang baca dah. Tapi tak ada masalah. Lain kali kita harap kalau bila kita gambar muka surat dan baris, biar betul. Boleh tak buat satu jawatan kuasa yang akan menentukan benda tu betul? Sebab banyak kali dah salah. Benda yang baca, baca pulak. Nah, pasal orang dulu-dulu dia karang kitab. Lagi hebat ulama, kita nak tanda dah betul dah. Jadi pada malam ni hak sepatutnya muka surat berapa? Kalau kitab Jawi ni. Jangan salah salah pula. Katuk kepala ni. Mana? Tauhid Asma wa Sifat. Bukan Tauhid Asma wa Sifat. Semalam salah dah. Orang yang sama bagi tahu salah. Hak sepatutnya ha. Jadi ada khilaf juga muka surat. Kul inna solati dan. Baik. Jadi kita sudah pun pada tajuk Tauhid Asma wa Sifat. Mana inna solati? Tak ada pun dalam Jawi ni. Tak ada orang beli kitab Jawi gini. Tak ada. Ni? Ya? Muka surat 5. Sini 9. Allahu Rabbi. Ni kitab Jawi ni tak? Siapa ada kitab Jawi? Muka surat satu orang yang bawa kitab Jawi. Muka surat 5 bawah. Lagi salah. Depan lagi tak? Ya? Yeah? Semalam salah. Depan lagi. Tauhid Asma wa Sifat. Neh. Ke mana? Mana? Muka surat berapa? Tajuk? Mana? Ayat 65 walaqad uhiya. Okey.
Jadi tauhid uluhiyah juga yang baca dah semalam. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakad uhiya ilayka wa ilal ladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Artinya, dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau wahai Rasulullah dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, demi Allah, jika menyengutu engkau akan Allah Ta'ala pada ibadat fardu takdir ni, waklolok kata, niscaya batal segala amal ibadat engkau, dan niscaya adalah engkau dari sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Ayat ini dibawa datang pada kita malam ni supaya kita benarkan ibadat kita, biarlah kerana Allah. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama tauhid uluhiyah, iaitu segala amal ibadat kita, kebajikan kita, jangan kerana lain, biar kerana Allah. Dalam ayat ni kalau Nabi pun, mana tidak kerana Allah, tidak diterima. Apatah kita ni umat Nabi. Nah, jadi kesimpulan yang kita buat iaitulah teruskan amalan. Jangan kita berasa duka cita kalau kita ada banyak silap dengan amalan kita hak lepas-lepas. Dan memang kita ni hak banyak silap. Nah, hak kita boleh buat comel bagi yang zahir. Kita boleh beli jubah gini. Nah, bayar 100 riyal buat balik jubah. Kita boleh beli piah. Nah, tapi biarlah hak dalang tu comel. Kerana Allah. Bila kerana Allah, pakai seluar jin pun Allah terima. Nah, kalau kerana Allah, semayang pakai baju kok, tak pakai jubah, tak pernah pakai baju Melayu seumur hidup, baju t-shirt tu semayang, tapi kerana Allah, hak tu hak paling mustahak. Sebab itulah manusia dia tengok amalan kita hak zahir, Allah tengok hati-hati kita. Nah, baca seumur dah hadis sabda Nabi SAW, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat akan rupa parah kamu dan tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum aw kama qala. Allah melihat akan hati-hati kamu dan melihat akan amalan-amalan kamu. Hadis ni dia bukan beritahu pada kita Allah tak tengok zahir. Tapi hadis ni menceritakan maksudnya Allah tidak saja melihat zahir kamu. Bukan Allah tak tengok zahir, Allah tengok hati saja. Tak, Allah tengok zahir dan batin kamu. Zahir kita ni biar molek, batin kita biar molek. Makna syariat dan hakikat. Neh, jangan kita zahir saja. Sebab zahir ni orang tengok. Maka kita semayang molek, Allahu Akbar. Nak, hati teringat tak tutup pula cermin kereta, kalau hujan masuk air kaki. Nak, jadi manusia nampak tak tu? Tak nampak. Allah tengok. Yang zuru ila kulubikum, Allah lihat. Maka rugilah kita, kerana yang kita tengok ni, yang kita tunjuk ni hak comel, manusia nampak. Manusia hanya boleh kata, oh bagus, oh kelah, oh molek, oh lebah, oh warok, oh comel. Hak tu tak boleh tolong kita akhirat. Faham? Ha. Sebab tu jaga etek hak Allah tengok. Neh. Ha. Dah ada setengah orang dia ambil hadis ni, dia kata tak apa zahir lagu-lagu mana pun, batin penting. Batu ai tak pakai tudung tapi hati ai baik. Ha, buah ni tu baik daripada hadis ni. Nampak? Ha. Tak betul. Zahir pun hukum, batin pun hukum. Maka hakimnya, tuang punya hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada hukum syarak, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Neh? Ha. Jadi mitok-mitok lah. Biarlah kerana Allah. Semayang kerana Allah, bang kerana Allah, ngajar kerana Allah, mendengar kerana Allah, berjuang kerana Allah.
Nak guana munyu agak ni. Tak agak. Apa? Allah ngundi. Tak agak. Tidak, kerana Allah. Bila kita kerana Allah, kita telah buat kerja-kerja yang Allah suruh. Nak, tak ada kesedihan lagi. Nak sedih apa lagi? Orang yang taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Faham? Bukan kita ni akan menang. Menang dah. Menang ni sebenarnya, menang ni taat Allah Rasul. Siapa taat Allah dan Rasul, dia menang dah. Jadi kalau kita jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat kita, jaga haji kita, jaga aurat kita, menang lagi. Menang dah. Walaupun ngundi kalah. Ha, ni bukan kita nak cerita politik, nak faham. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kata Allah dalam Quran, barang siapa taat perintah Allah, taat perintah Rasul, faqad faza, maka sesungguhnya dia telah menang. Faza ni fi'il madi. Tu tak iman. Maknanya dia telah menang. Kalimah yang menunjukkan kejadian yang telah berlaku tu fi'il madi. Tidak yafuzu, faqad yafuzu, boleh tahan kira. Tak, faqad faza. Faqad tu duduk, jawabnya dia telah menang. Nampak? Jadi kalau kita taat Allah, menang dah. Orang tu menang kau ni pilihan raya lambat hari. Jangan kait pilihan raya. Siapa taat Allah taat Rasul, faqad faza, dia telah menang. Menang mana? Menang tipis. Menang satu undi. Dah. Fauzan azimah, akan sebagai menang besar. Allahu Rabbi. Jadi malam ni kita menang tak? Menang lah. Pasal kita taat perintah Allah. Boleh tunai solat maghrib. Ramai mana orang yang kalah di luar sana, dia tak berjaya menunaikan solat maghrib. Kalah ke menang? Ha, itu masalah. Dah? Ha. Jadi Allah akan tanya kita membuat ke tak. Allah tak tanya kita memenang ke kalah. Nah, bila kita buat perintah Allah, maka orang tu telah menang. Orang yang derhaka kepada Allah, dia kalah dulu, kini dan selamanya. Pastikan diri kita di pihak yang menang, yang dalam ayat ni kata faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya telah menang, akan sebagai menang yang sangat hebat, menang besar, menang banyak. Menang lagu mana? Dapat syurga Allah. Nah, nak syurga, empat perkara ulama buat. Nah, syarat yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. Ulama kerja dia, dia duduk kaji benda gini. Bila kaji-kaji, buat rumusan supaya manusia ikut kajian dia, selamat di akhirat. Ha, tu ulama. Dia tak kaji maknanya tujuan untuk ah, mana kalau buat gini boleh piti banyak, ulama kata. Ah, tu bukan kerja ulama. Tu kerja pakar ekonomi. Neh. Ah, jadi digariskan empat. Yang pertama, beriman. Nak syurga mesti beriman. Kalau bukan Islam, tidak beriman, tak dapat syurga. Walaupun minat nak masuk syurga. Orang yang kuat nak masuk syurga, Yahudi Nasara. Siapa dia baloh? Bila orang Nasara lalu, Yahudi kata, "Wek." Dia jelek. Orang Nasara tak masuk syurga, Yahudi masuk syurga. Orang Kristian pula jawab, "Dia gak mung. Kristian masuk syurga, Yahudi tak masuk." Rasulullah jawab, "Dua-dua tak masuk syurga." Nampak? Sebab apa? Sebab tidak beriman. Neh? Ha. Jadi orang paderi ke, orang rahib ke apa, duduk mengajar tentang syurga tu, dia sendiri tak dapat syurga. Sebab dia sebenarnya tidak beriman. Neh? Ha. Allah, kalau paderi duduk daripada kecil, duduk di gereja, kerja mengajar. Jarang kita jumpa paderi naik buah musim, nak main roller skate paderi. Tak ada masa, dia mengajar. Orang mari dengar, buka kitab Injil, perang sarah. Nak? Matlamat dia biar dapat keampunan Tuhan, masuk syurga belaka. Nah, dah paderi tu masuk syurga tak? Dah. Dah kita boleh kata orang tak masuk syurga ni
Boleh kata, boleh lah kita ikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata dengan wahyu, selain daripada Islam tidak akan ada syurga bagi mereka itu. Nak, ha. Kalau orang putih, nah, orang putih dia dua, Yahudi Nasara, memang kuat nak masuk syurga. Siapa baloh? Siapa buat lagu? Kalau lagu tersebut tentang heaven, dalam orang lagu-lagu orang putih banyak tak? Oh, banyaklah heaven. Nak, katanya Al-Fadih Eric Clapton, knock 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 onto the heaven door. Bang, dia pukul, dia ketuk pintu syurga, maknanya nak suruh Tuhan buka dia nak masuk. Tak boleh. Inna din indallah al-Islam. Kita kena yakin. Nampak? Bukan kita yakin kita ni agama Islam. Kita yakin selain daripada agama yang kita anuti adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar yakin gitu. Neh? Ha. Maka yang pertama iaitulah iman, yang kedua dengan ilmu. Neh? Dapat mencapai syurga. Dalil dengan ilmu lah. Maka diajar para nabi, para rasul, kerana dengan ilmu mereka dapat menjadi hamba Allah yang berjalan di jalan yang betul. Tanpa ilmu rosak segala amalan kita. Tak usah kata semayang zakat haji. Kalau kita maku pun tak pandai, tak masuk paku. Ah, ha? Tak pandai gaji, tak putus kayu. Tak pandai maknanya kita nak masuk, tak jadi masukkan. Maka begitulah. Nah, kalau kita nak akhirat adalah ilmu. Nak dunia kena ada ilmu. Man arada bidunya fa alaihi bil ain. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, siapa nak berjaya dalam dunia maka kena ada ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang nak berjaya di akhirat, fa alaihi bil ilmi, kena ada ilmu. Sedikit sebanyak tak ada kira. Allah tak tanya kita, "Gimana mu belajar itu sampai tak jadi ustaz?" Tak. Guna mu belajar tak jadi ulama? Tak. Belajar ikut qadha yang Allah beri kepada kita. Nah, walaupun kita tak pandai, 8 orang guru, 7 orang guru dah belajar Quran, tetap juga ghairi magdu, hukumnya sah semayang dia. Kerana dia tu tidak ada kebolehan, tapi dia ada kerajinan. Dia tidak lalai lagi belajar. Maka buka kitab fiqh mana pun sah dah semayang walaupun ghairi magdu, pasal dia rajin belajar. Allah tak tanya kenapa mudah pandai belajar Ramadhan. Tak apa. Neh? Ha, sebab bila kita mari dengar, kurang-kurangnya kita tahu hak mana hak betul, hak mana yang salah. Neh? Dan yang betul tak semestinya kita mampu berbuat. Nak, ramai mana orang lama dah duduk belajar Quran masih bacanya tak betul-betul. Tak apa, asal dia belajar. Neh? Ha. Yang ketiga pula, mestilah ikhlas. Kena amal. Jangan ilmu saja, kena beramal. Yang ketiganya amal. Ilmu banyak macam kitab jelah, duduk dalam robok. Neh? Ha, balik ngaji, sewa trailer, buat balik kitab. Batu susu ah, ha, pakak beli robok tepoh. Neh? Ha, belakang ni ha hadis 600 biji. Ha, ni tafsir 800. Ha, ni pula fiqh penuh bilik. Bagus, tapi biarlah ilmu itu seboleh-bolehnya. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dalam dada kita. Biar kita jadi berjalan, kita jadi kutub kanah yang bergerak. Nah, ha. Jadi kena amal. Nampak? Yang terakhir sekali, ikhlas. Kalau amal tidak ikhlas, ha ni lah, tidak ada tauhid uluhiyah. Nah, kerana lain, bila kerana lain lengah saja kita. Nah, ha, lengah saja kita buat amal. Kalau hak jenis mana bayar zakat sampai beribu-ribu keluar zakat, tapi niat nak menunjuk-nunjuk ke orang, nak tak ada pahala. Nah, ha, sedangkan kita nak segala-galanya Allah terima belaka, walaupun benda hak kecil. Sebab sekurang-kurang orang yang paling kurang sekali masuk syurga Allah, dia akan dapat duduk di dalam syurga tanah seluas negeri Syam sampai ke Yaman. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hok paling komang sekali lah. Neh, orang yang paling komang sekali masuk syurga, dia dapat tanah daripada Syria sampai hujung Yaman. Allah besar. Ada orang dalam negeri Selangor tanah besar tu? Tak ada. Neh? Ha. Daripada Yaman sampai kepada utara Syria. Nah,
basar. Tu hak paling komang sekali masuk syurga. Nak, ha, dah kalau Tok Imam tak tahu, Tok Imam, Tok Bila, dak ulama-ulama wali Allah, nak, masa tu hak kita nak. Biarlah sikit ke, banyak ke, kita nak syurga Allah. Maka nak syurga Allah, kita biarlah lillahi rabbil alamin. Dah setan dah bila kita semayang di mari kaca supaya kita niat kerana lain. Nak, jangan marah. Tu tugas dia. Macam polis kot dia tahan tengah jalan kita naik kereta dia. Berhenti. Oh, tahan pula ni. Tak ada kerja ke apa? Dia ada kerja lah tu dia tahan. Sebab apa? Dia nak suruh kereta lek ni lalu. Jam parok sangat. Mu berhenti lah dulu. Nak, ha, bukan dia duduk saja. Neh. Ha. Jadi kita pergi marah tak boleh. Syaitan jangan marah, tapi kita lawan dia dan minta berlindung dengan dia. Dia gua ni dia kacah sama kerja dia. Nah, tugas dia. La'uyannahum ajma'in. Aku bersumpah dengan namamu ya Allah yang telah menjadikan aku dengan kebesaranmu, aku akan ganggu segala hamba-hambamu. Tu janji dah. Batu dia jalan tugas setan. Nah, tak ada setan bila kita semayang, kita buat ibadat ke, setan mari nak kacau kita. Dah setan kata, malah kacau, aku bahan roti cana lu. Dah, dia kerja kuat dia. Nah, bila belum semayang, dia kata jangan semayang. Bila kita semayang dah, dia mari kacau pula. Habis semayang, ah, dia kata, bagus mu tadi. Nak banding orang lain semayang mu, bagus kan. Tomak ninohnya kemah keming, apa semua tak. Dia nak suruh kita punah juga. Allahu Akbar lillahi rabbil alamin. Okey dah. Nah, dia masuk pula masa kita baca doa iftitah. Nah, ha, mu rokok molek sikit ni. Pasal apa? Tok tua mu ada sebelah tu. Bang, ha, biar nampak warak sikit. Rokok lama macam tok kenali gitu. Ha, lama. Maka kita pun ikut abi masuk dalam buka jala syaitan. Nah, tunjuk-nunjuk ibadat kita kepada orang lain. Tak seherah ke dia? Kerja dia ganggu kita, kita teruskan kerja kita. Ingat Allah, Allah, Allah. Nah, maka selamatlah kita. Faham? Ha. Terima kat takbir. Allahu Akbar. Semayang isyak. Semayang isya. Waktu kena bagi. Nah? Lepas patihah kat lagi nak baca kuliah. Faham? Sebab apa? Makmum tiga orang je belakang. Nak? Dah-dah tiga buah bah rombongan berhenti. Naik 130 orang duduk belakang. Setan pun jolok. Takkan kuliah bawah. Faham? Ramah belakang tu bawah. Ali Imran sekali. Ayat 80. Faham? Ha, tu gangguan dia. Dia nampak. Dengan ibadat dia jolok kita. Faham? Kita pun ikut ke dia? Beres pun. Haa, tak, tarik selalu. Nampak? Eh, bukan imam sini, imam lain. Afrika Selatan tu berlaku. Dak ni cerita contoh. Nak? Haa, dia tahu. Dia main kita. Kerja dia. Dak perlu kita piket, kita demonstrasi, kita berarok, buat spanduk, buat banner tulis. Kami benci syaitan. Daya. Dia tak layang pun kerja dia. Siapa kita kiamat, dia ganggu kita sama. Kita lawang dia. Jangan turut kata dia. Jangan ikut. Nah, dia akan konar kita sama ada berupa dengan rupa maksiat atau rupa akhirat, tetapi maksudnya maksiat kepada Allah. Walaupun dengan haji, dengan semayang, dengan zakat, dengan ngajar, dengan ngaji, dia nak jolok kat kita supaya kita lari. Tidak ada lillah. Bila tidak ada lillah, tidak ada balasan syurga kepada kita kerana kita tak ada pahala. Jadi jaga-jaga baik, neh. Dalam ayat ni kalau nabi-nabi tidak ikhlas, tak ada pahala. Tak usah kata kita, tapi para nabi, para rasul maksum. Mereka tidak ada riak. Ikhlas mereka kepada Allah. Yang riak umat nabi. Tapi dalam ayat ni buat contoh, kalau nabi pun tidak ikhlas, tidak ada pahala amal. Apatah lagi kita ni yang bukan nabi, yang bukan para sahabat dan seumpama. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia lepas mayang, dia menangis.
kerana dia takut amalan dia tidak diterima. Kita lepas buat ibadat berasa bangga kepada orang, hebat orang tengok ramah aku hebat. Tak, jangan, dia mari kacau. Jadikanlah amalan kita ni macam najis kita. Tak, ha. Dan jadikanlah maknanya segala kesalahan kita kepada Allah seperti benda yang sentiasa ada di depan mata. Jangan ingat kebajikan kita, amalan kita. Tak, buat macam najis, kata ulama-ulama. Kalau kita pergi berok sungai, nak mata najis jatuh dalam air, kita tinggal gitu eh. Kita dah ambil gambar pun tata ke najis kita, atau ikut ke motosikal. Pasal apa mu ikut? Ikut najis aku lalu ke atas air, nak tengok, nak lambar. Faham? Dah payah. Itulah amalan baik kita. Bila kita bersedekah, macam kita tak pernah sedekah. Bila kita buat amal, kita anggap kita orang tidak ada amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang selamat. Nampak? Dan firmannya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya berkata olehmu wahai Rasulullah, bahasanya semayangku dan menyembelih aku dan hidupku dan matiku tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam. Allahu Rabbi. Sebab itulah semuanya kita simpulkan dalam la ilaha illallah. Kalimah zikir yang paling hebat. Nabi SAW berkata, sebaik-baik zikir yang aku sebut dan yang nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Nah, ini juga yang diperdengarkan bila kita baru beranak dalam kalimah azan pada budak-budak yang baru lahir. Ini juga yang Nabi pesan supaya diajar kepada orang yang nak mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bapa hebat sangat. Ya, maksud kalimah ini semuanya Allah saja. Apa saja Allah. Sebutlah yang menjadikan Allah. Yang kita berharap Allah. Yang menghidup Allah. Dia. Batu kita nafi la ilaha, tiada dah Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan yang seperti Allah tak ada dah, melainkan Allah satu saja, ketunggalan. Dipanggil agama tauhid, agama wahid, agama wahdaniyah, iaitu satu saja, tidak banyak. Maka bukan saja Allah yang menjadikan alam, maka kita juga segala amal kerana mu saja, bukan kerana kerajaan, bukan kerana majikan, bukan kerana mak ayah kita, bukan kerana apa, tak, semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dua rakaat saja Allah terima sembahyang kita, maka kita akan tidak dapat disentuh lagi oleh api neraka di akhirat nanti. Dua rakaat saja, bayang murahnya Allah Taala. Nah, dalam banyak-banyak kita duduk sembahyang daripada balik sampai ke mati, dua rakaat saja Allah terima sembahyang kita, maka telah menjadi perisai daripada api neraka. Nah, biarlah nak dapat dua rakaat sekurang-kurang ni ada lillahi rabbil alamin. Batu ingat sama sebelum akak takbir, ingat aku sembahyang ni keranamu ya Allah, bukan kerana lain. Barulah kita masuk Allahu Akbar. Nah, yang disebut oleh ulama-ulama fiqh, kena betul sebutan, kena niat molek, kena diri betul biar comel. Oh, tu hak bagian fiqh. Ingat hak bagian hakikat mula-mula. Belum takbir, aku sembahyang ni keranamu ya Allah. Mari setan kaca, tidak layang. Nah, teruskan sembahyang dengan gangguan-gangguan syaitan. Itulah mujahadah, kita berperang dengan syaitan dalam semayang. Balasannya syurga juga, tak usah berduka cita. Maka semuanya biar kerana Allah. Kenapa disyariatkan doa iftitah ni dalam semayang? Di antaranya kerana ada ayat ni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab dipilih bacaan-bacaan dalam semayang, mula daripada takbir sampai ke salam, bukan saja-saja. Neh, ada maksud yang tersirat. Ada fawaid, faedah-faedah yang sangat besar. Di antara faedahnya, ulama kata, supaya kita menghayati makna bacaan di luar semayang.
bukan dalam semayang, di luar semayang. Dalam semayang kita tupu kerja semayang sambil mulut membaca inna solati wa nusuki sampai habis. Di luar semayang kita hayati, benda makna hayati, kita hidupkan balik apa hak kita baca tadi lepas kita salam. Batu kita ditarbiah dalam semayang bahawasanya kita kena kata semayang aku, ibadat aku, segala-galanya hidup dan mati kerana-Mu ya Allah. Bukan untuk tajwid saja betul, bukan nak tengok berhenti mak saja betul, bukan nak wakaf saja betul. Hak tu peraturan syarak. Nah, maksudnya lepas semayang nanti janganlah mu ada lagi kerana lain. Nah, mu keluar daripada masjid kek gi, keluar pada surau pada sah, ingat mu kata dah tadi segala-galanya kerana Allah. Maka hidupkan benda tu dalam kehidupan. Semuanya kerana Allah. Kalau kita buat gitu, maka semayang dia menjadi kursus yang berjaya. Nampak? Telah mentarbiah diri. Jangan kita duduk penting, baca saja biar betul, keluar pada semayang inna solati wa nusuki li dunia lil puluh dan sebagainya. Nah, tujuan untuk kita hidupkan bacaan kita dalam kehidupan bermula dengan takbir Allahu Akbar. Lagi ulama-ulama kata bila kita keluar daripada semayang, kita keluar daripada masjid, kita nampak tingginya bangunan, hebatnya jabatan tu, jabatan ni, macam-macam orang kuasa dan sebagainya. Aku semayang dah tadi, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ad-dunia asghar, dunia kecil belaka. Kalau gitu orang ni berjaya dengan takbiratul ihram ni. Nah, sebab supaya kita bawa Allah maha besar bukan dalam semayang, dalam kehidupan kita. Dan Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Nah, kita kurang sangat dapat maknanya belanja, kurang ekonomi, kedai kita tak berapa laku, tak ada pelik. Aku baca dah dalam takbir kan, Allah maha besar. Bila Allah maha besar, bila-bila masa dia boleh senangkan aku. Hari ni belum lagi, esok kemungkinan aku jadi senang. Apa? Allah maha besar. Ini semayang yang berjaya. Nampak? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Artinya apabila berkehendak engkau akan meminta sesuatu, maka minta olehmu akan Allah. Dan bila berkehendak engkau akan minta tolong, maka minta tolong olehmu akan Allah Taala. Baik. Nabi SAW sebut dalam hadis ni, kalau kita nak minta-minta dengan Allah, kalau nak minta tolong dengan Allah, benda maknanya ini makna hakikat. Dah kalau kita minta dengan manusia, syirik lah. Jaga baik, dengar molek. Maksudnya kita boleh minta dengan makhluk, kita boleh minta tolong dengan manusia, tetapi yang sebenarnya yang mampu menunaikan minta kita hanya Allah Ta'ala, orang lain tak mampu. Faham? Sebab tu bila kita sakit, esok nak pergi hospital, fasta'in billah, fas'alillah. Faham? Esok kita minta tolong dengan doktor, malam ni minta tolong dengan Allah. Faham? Tu baru betul. Jangan kita minta tolong dengan manusia saja, lupa nak minta dengan Allah. Sakit ni esok nak pergi klinik, esok nak pergi hospital, maka fasta'in billah, minta dengan Allah dulu. Kerana dialah yang boleh menyelamatkan kita, menyehatkan kita. Esok minta dengan manusia. Minta dengan manusia minta apa? Minta dia bagi obat. Jangan minta dia sembuh. Kerana manusia tak boleh menyembuh. Dan yang kita minta semalam dengan Allah, minta kesembuhan. Kerana Allah lah yang hanya yushpi, yang boleh memberi sembuh. Lepas tu kena belajar. Bila kita tak belajar, tak tahu. Bila tak tahu, salah pegangan, salah akidah, menyebabkan kita rosak. Faham? Nak minta dengan makhluk boleh. Benda yang makhluk boleh buat, benda yang makhluk dah boleh buat, boleh tak minta? Tak boleh minta. Kereta kita mati, jadi tak dah hidup. Warna pakcik, dah hidup, pelak mata baru lagi, pelak tahun 2003 beli pelak hari tu.
2003 tak pun. Neh. Jadi kita nak minta tolong orang tolak tu boleh tak? Boleh lah. Pasal makhluk ni dia boleh tolak kereta. Hang, dak syirik gitu minta tolong gitu. Yang syirik ni kita minta tolong yang makhluk dak ada kepandaian. Makhluk tidak ada maknanya kebolehan. Tak ada ada kebenaran ataupun kuasa. Seperti minta sembuh. Doktor, minta lah we sembuh mula anak kita. Tak boleh minta gitu. Neh, siang ini minta lah we panjang ayak sikit. Anak kita ni umur baru dia lagi baru 9 tahun sakit, dia minta lah doktor tolong buatlah we jadi hidup. Ha ilaha illallah, nak buat gua ni. Doktor mati. Faham? Ha. Ada kubur doktor. Ada kubur. Kanya jumpa. Ha, doktor ada kubur. Dah doktor mati tak? Mati juga. Messi mati. Menteri kesihatan mati. Jadi insyaAllah kita sambung sekejap lagi. Kita beri laluan kepada azan. Eh? الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
Alhamdulillah. Jadi ada benda yang kita boleh minta tolong dengan manusia, ada benda yang kita hanya minta tolong dengan Allah. Cuma jangan kita tinggal minta tolong dengan Allah. Sebab tu jugalah kita ni disyariatkan, diwajibkan baca surah Fatihah dalam semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada kamu dan hanya akan dikau kami minta tolong. Bukan maksud ayat ni kita tak boleh minta tolong dengan manusia, dengan makhluk boleh. Tapi ingat, makhluk tidak boleh menjayakan apa juga kehendak kita. Allah belaka-laka. Allah belaka-laka ni lah yang disimpulkan dalam la ilaha illallah. Yang kita nafi tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tak ada? Tiada Tuhan yang boleh menolong kita sebenar-benar tolong. Tiada Tuhan yang boleh menyembuhkan sakit. Tiada Tuhan yang boleh menyelamatkan nyawa. Tiada Tuhan yang boleh beri rezeki. Segala-galanya tak ada belaka. Satu saja Tuhan, namanya Allah. Tahu mana? Datang para nabi, para rasul, beritahu kepada kita Tuhan kita adalah Allah. Maka tak ada lagi selain Allah orang boleh tolong kita dengan tolong yang hakiki. Maksudnya bila tolong, jaya. Batu kita ni hanya berkata insya Allah. Tolonglah tengok anak saya ni gini gini gini, tolonglah. Jawab insya-Allah. Benda insya-Allah. Insya-Allah ni maknanya kalau Allah kehendak, berjayalah saya tolong. Kalau Tuhan tak kehendak, tak berjaya. Biar faham molek insya-Allah. Bukan mana insya-Allah tu tak apa saya tolong. Tolong dah anak saya ni, doktor, insya-Allah. Dalam hati dia insya-Allah tu makna tak apa saya tolong. Itu salah. InsyaAllah makna kalau Tuhan izin, berlaku. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu insyaAllah. Nah, kalau Tuhan izin, kalau Tuhan tak izin, neh? Itu kata tadi, doktor pun mati. Mak doktor pun mati. Ayah doktor pun mati. Tak usah kata atendang hospital. Nah, doktor pakar, mak dia mati tak? Mati dia tak boleh. Dia hanya boleh berusaha. Nah, waktu minta tolong dengan Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Esok nak pergi klinik, malam ni, ya Allah, sembuhkan penyakit aku. Kerana mu yang menurunkan penyakit, mu juga yang beri sembuh. Esok aku nak jumpa dengan makhluk. Maka siapa kita kat doktor, kita faham dia makhluk saja, tak boleh beri sembuh kita. Tapi kita berjalan atas sunnah Nabi, ajar kita tadawau, berobat. Faham, pergi berobat. Tapi ingat, bukan makhluk yang menyembuh, Allah yang beri sembuh. Maka bila tak baik pun, kita telah tawakal pada Allah. Maka orang yang tawakal, balasnya syurga. Walau 60 tahun berobat tak baik, tapi dia tawakal pada Allah, pahala tawakal dia melayakkan diri dia masuk dalam syurga Allah. Sebab itulah kita tengok kaki orang yang masuk syurga. Orang sakit jatuh masuk syurga. Orang kaki kecok masuk syurga. Orang ada kudis masuk syurga, masuk syurga juga. Orang ada kurak masuk syurga. Yang tak masuk syurga, nyakit dalaman, nyakit tidak kerana Allah, tidak takut ke Tuhan. Nah, dosa banyak tak takut, itu masuk. Sebab nyakit luar tidak ada masuk neraka. Guana ramai nak beratur nak masuk neraka, di padang masyar ramanya melekat kata dosa benda ni. Oh, kami dulu ni cimani. Kecil mani tak ada masuk neraka. Dan ni ramah nak masuk neraka ni sebab apa? Lemah jatuh. Tak ada. Nah, kalau kita berasa nak berobat, berobat. Tak mau berobat, tak apa. Tak haram pun tak berobat. Jangan nyusah korang sudah. Tapi hak bagian dalam, wajib kena basuh, kena berobat, kena buat pembedahan. Nah, dan Rasulullah, Rasulullah kita baca dah cerita. Malaikat mari belah dada, buat keluar hati bersih. Betul tak? Dah kita ada tak kita? Dia tanya mak kita, mak, mesti kita cek-cek, ada tak malaikat belah dada? Ada tak? Tak ada. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nak bertuah dan beruntung kalau kita basuh jantung kita,
dan rugilah orang yang membiarkan jantung dia dalam kekotoran. Maksudnya, bertaubatlah kepada Allah, biar hati kita bersih, buanglah segala sifat mazmumah. Kamu tak macam Rasulullah. Rasulullah ada pembedahan masa kecil, Allah perintah malaikat mari belah, kata satu riwayat, dua kali belah dada Rasulullah. Kita tak ada orang belah, kita sendiri kita belah, kena basuh, basuh dengan Quran dan hadis. Maka ulama pun cari ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan bersih hati, dia buatlah kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab adab yang baik. Itulah obat-obat yang patut, neh. Tapi kena telang obat, jangan baca saja di botol, balik dok telang. Faham? Macam orang pergi hospital juga, doktor bagi dia nak 15 supik, neh. Ha, supik tahu tak sini supik? Bag plastik. Kita tak apa pandai kok, kau lupa ni. Nampak? Ha, dia supik. Nampak? Ha, supik. Orang putih panggil subhai. Nampak? Ha, supik. Ha, doktor bagi 15 bekas, dia pun balik baca je. Nah, ha, pagi sebelum makan 8 biji, tengah hari lepas makan 8 biji, malam sambil makan sambil telang obat 8 biji. Tapi tak telang, dia pun sipang. Nah, esok baca pula 8 biji lepas makan, 8 biji sambil makan. Tak lama mana baca, 8 tahun dah baca. Dia tu tak ada dia apa kok pun pakcik. Dia pakcik makan sana, tak akan pakcik baca. Maka kita jangan tunggu malaikat mari belah dada, kita belah sendiri. Nah, iaitulah bersihkanlah. Neh. Dosa ni banyak dosa ni, banyak dosa. Tak usah bimbanglah. Pintu keampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Dah langit luas dak? Langit luas dak luas mulai engkau ah malam ni. Tubik luar tengok langit. Faham? Katanya pakar-pakar kaji langit, kita tengok di siang hari atau malam, dak nampak langit. Langit mana? Langit pertama. Apa dak nampak? Tinggi sangat langit pertama. Dan yang kita tengok gelap ah. Gelap tu malam, bukan langit. Dah siang nampak biru, tu dera. Faham? Jangan suka. Mak ni pakar-pakar sains kata, tingginya langit yang pertama kita tengok tak nampak. Dah tu bertukar-tukar kala tu bukan langit, tak nampak tinggi lagi. Langit dia ada tujuh. Sab'a samawat, kata dalam Quran tujuh keping. Langit yang pertama kita tengok tak nampak. Ambil teropong pun tak nampak. Bukan tak ada, tinggi sangat, jauh sangat. Neh, ha, itulah hebatnya. Ha. Langit ni macam kita tengok air kolam kau. Nah, oh dia sewa hotel. Neh, ha, rombongan dari Terengganu. Neh, ha, JKK bawa. Tidur di hotel 18 tekak. Nak kolam renang, swimming pool tekak 3. Dia pun buka jenguk kot tekak. Oh, biru air kolam. Nak turun belaka nak pergi tengok. Nak cebok bola plastik nak balik kapung. Pasal apa? Pasal air biru comel. Betul tak? Pasal tengok daripada atas tekak 18, dia pergi balik turun ramai-ramai pergi cebok bola supik putih tu warna gitu. Tengok ke atas pulak. Nak, ha, turun pergi cebok bola dalam supik putih, naik ke atas mula tengok biru. Lepas tu apa? Dah tengok biru molek nak buat balik Terengganu, nak buat guna gitu. Hai payok dia dah mu tengok biru ke atas, mu ambil cebok ke atas. Dok jadi juga, dia putih juga. Itu bukan, itu warna biasa. Maka kita tengok biru ke hijau ke merah ke, biasa pada langit, bukan langit yang pertama. Dah kalau tujuh lapis langit, Allahu Rabbi, maka pintu keampunan Allah lebih luas. Nampak? Ha, dosa bimbanglah dosa kita masa lepas. Nak, Allah dak herang, Allah herang. Bakpa kita tak mau kata astagfirullah. Nak, katalah astagfirullah. Eh? Bila kita minta ampun, Allah sayang sangat ke kita walaupun kita jahat. Sebab bila kita minta ampun, bermakna kita akui Allah ini Maha Pengampun. Nak, ha. Maka salah dan silap kita
gitulah duduk saja, astagfirullah, 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 astagfirullah. Neh, ha, di mana saja. Fazkurullaha qiyama wa qu'uda. Bacalah, akan sebutlah akan nama Tuhanmu. Mu duduk berdiri ke, mu duduk ke, di mana saja sebutlah. Nah, sama ada astagfirullah atau subhanallah dan seumpama. Kalimah-kalimah inilah menyebabkan Allah sayang kepada kita. Kerana yang paling kita sayang dua, Allah dan Rasul. Orang lain sayang juga, pakat, kereta, bini, nak, tapi paling kita sayang Allah dan Rasul. Walaupun kita ni bukan ahli masjid, nak, oh duduk rocker je, kaki-kaki main gitar je, tapi dalam hati paling sayang Allah dan Rasul. Biar ada benda-benda gitu, faham? Ha, bukan pergi sangat masjid, sebulan sekali pergi masjid, nak, lara sangat, tapi sayang Allah, sayang Rasul, biar mengatasi daripada hak lain. Neh, kerana keampunan Allah begitu luas, maka kita nak Allah ampun tak kita? Nak lah. Ha, maka minta kepada Allah. Siapa nak minta, Allah marah. Fas'alillah, minta kepada Allah. Nampak? Wa man lam yas'alillah, siapa nak minta Allah, yaghdham alaih, Allah marah kepada dia. Itu murahnya Allah dan sukanya Allah memberi maaf. Jadi ingat, daripada natijah pengajian kita malam ini sedikit, segala-galanya biarkannya Allah. Dah lepas-lepas kita riak, kita dan sebagainya, tak, janganlah kita berputus asa. Nak, ya Allah, ampunkan dosa aku hak lepas-lepas, tolonglah jangan ambil kira. Rabbana la tu'akhizna innasina au akhtana. Faham tak? Wahai Tuhan kami, janganlah seksa kami, janganlah balas kami dengan susah dan sakit bila-bila. Apa yang kami lalah dulu-dulu, apa yang kami tersalah, dulu kami bodoh, dulu kami jahil, dulu kami tak reti bahasa, dulu kami tak tahu kehala, nak, tolonglah jangan ambil balas. Kan kalau Allah ambil kira hak salah kita dulu, balik awal lah kita. Betul tak? Siapa sini yang dia tak ada buat salah sikit pun, cik bangun nak tengok. Nampak? Tak ada. Leh? Ha. Jahat belaka kita duduk dalam masjid ni. Nak, tanda kita mari ni kerana kita jahat ni. Kita berasa kita jahat dengan Allah. Kita mari duduk rumah Allah, mudah-mudahan Allah terima kita. Neh? Dan kita harap memang Allah terima kita. Batu jaga baik, jangan riak, jangan kerana lain. Allah rasa kita mengkecikkan Allah bila kita tujuan kerana orang lain. Bila puasa sunat, main kedai kopi. Faham? Ha, mak, main minum air, roti canda. Eh, tak apa, saya puasa Senin kami. Ha. Tak payah khabar lah. Kata tak apa, silakan. Dah. Yang khabar mu puasa tu apa pula? Nak, asal puasa pergi kedai kopi. Dah puasa, buat pergi kedai kopi. Nak, lepak sejik lah. Atau duduk jabat. Atau duduk di rumah ni. Facebook. Asal puasa sunat, pergi kedai restoran. Jalan kapung. Nak khabar dia ni puasa sunat. Nak. Ha. Haji, meh, minum air je. Saya bayar. Eh, insyaAllah, insyaAllah. Ana puasa sunat. Senin kami. Tak pernah tinggal. Masuk buka syaitan. Kalau tujuannya nak dapat kepujian, maka itulah riak namanya. Bila riak, wailul lil musallin. Faham? Celakalah orang-orang yang semayang, yang mereka ini yura'un. Nah, menunjuk-nunjuk, maka kiyah dengan semayang segala ibadat lain. Nah, orang dulu-dulu dia puasa, orang panggil kenduri, dia pergi. Dia pergi pasal hadir kenduri wajib, kalau tak ada keuzuran. Tapi tak wajib makan. Faham? Dengar molek, dalam bab kenduri, kalau kita ni puasa, wajib hadir tak? Kalau orang panggil kenduri, wajib hadir, kata ulama. Faham? Sebab kehadiran tu saja melepaskan tuntutan wajib. Makan tidak disyaratkan. Kita mari kat rumah orang kenduri, kita tak makan, dikira telah hadir walimah. Selesai masalah. Nak? Ha. Ha, sila makan, sila makan, sila makan, sila makan. Kita pun duduk ramai-ramai tak makan, pasal kita puasa. Nak, orang makan pun nasi, kita pun depan tak apalah. Nak kaji, saya bos diri. Tak boleh kata gitu. Nak, boleh? Orang makan, makan.
Kita buat cakap sembang gini-gini, oh sedap kok lauk ni, oh lama kita tak makan lauk ni. Padahal kita puasa. Orang dulu-dulu dia berlakon macam dia tak puasa. Nah, bila orang tahu dia puasa, tak seronok lah. Takut datang riak, takut dia berasa lebih. Tengok hebat. Neh, ha. Ambil wuduk, Allah, tadah air slow, takut jatuh atas papan lata. Takut orang dengar dia ambil wuduk tengah malam, dia orang kata dia tahajud, bimbang dia. Nak, maka dia ambil wuduk slow malam, takut orang dengar. Nak, ha, kita kalau tahajud, esok cerita dia jabat. Oh, semalam polis trafik kejar motor rempit dalam kampung saya, Allah, bising pangor sekali. Pukul 4 pagi saya tengah tahajud. Alah. Bijak mainan syaitan. Bijak dia main. Kita bodoh makanan dia. Nak, ha. Kawan dia tengok, bagus mu tahajud. Eh, saya biasa dalam 40 rakaat semalam. Ha. Ramai yang kena penyakit ni, dia tak sedar. Amalan dia habis, 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 habis. Kana haba'an mansura, jadilah amalannya debu yang berterbangan. Ada benda terbang terus. Kalau lekat di gelas boleh tahan. Nampak? Suci dalam debu baru. Nah, ha ni terbang terus debu dia. Debu tu amalan dia buat apa? Saniah. Suka nak beritahu pada orang dan dapat kepujian. Dah bayar. Neh. Orang puji, alhamdulillah. Milik Allah segala puji. Sebaik-baiknya kita sembunyi, melainkan kita zahirkan amalan kita, tujuan supaya orang ingat balik pada amalan ini dan orang ikut, maka kita dapat pahala. Ad-dalul 'alal khair kafa'ili. Nabi kata orang yang menunjuk pada benda yang baik sama seperti berbuat juga. Dah. Tajuk seterusnya tauhid asma wa sifat, wallahu a'lam. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma sabilillah sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengerusi majlis tadi. Jadi derma akan dikutip oleh pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz. Neh, ha. Boleh, boleh, boleh. Bermakna kita ada satu jam lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana malam ini kita tengok ramai daripada malam yang pertama dulu. Yang sebenarnya bukan target kita nak ramai, nak, tapi kita nak hidupkan rumah Allah. Bila ramai, maka hiduplah rumah Allah. Lebih ramai lebih baik. Sekurang-kurangnya mengkafarahkan majlis-majlis maksiat di sekeliling kita. Selama mana ramai lagi rumah-rumah Allah dipenuhi manusia-manusia yang cinta pada Allah, maka selagi itulah tidak turun bala besar daripada langit. Tetapi bila maknanya tempat majlis maksiat tu ramai, masjid mula tak ramai, kita bimbang, doa-doa kita sudah mula tidak diterima. Alhamdulillah, bukan kita nak pada kuantiti ramai sebenarnya, tapi dengan ramai inilah jadi hidup, jadi makmur, disebut nama Allah, disolat berjemaah beramai-ramai. Ini sebenarnya perisai yang menahan turun bala Allah daripada langit. Kerana bumi kita sekarang penuh dengan maksiat yang bermaharaja lela. Jadi kita nampak syukur Allah pilih kita duduk di dalam masjid rumah Allah, masjid negeri malam ini, untuk mengkafarahkan dosa-dosa sanak saudara kita di sekeliling-keliling kita. Nah, itulah rahmatnya menjadi umat terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mana kita penuhkan rumah-rumah Allah, maka Allah tahan bala-bala daripada Allah sebagai bala yang sangat besar. Baik. Beri-beri derma. Ha, tak wajib, sunat saja. Neh, ha. Hukum beri derma sunat bukan wajib. Neh, melainkan dia ada nazar. Eh, malam ni kalau kemari sejik negeri, aku menazar aku nak derma 20 sen, maka wajib kena beri. Neh, ha. Baik, sambil-sambil kita menderma bersedekah, sambil-sambil kita jawab soalan yang telah dikemukakan di hadapan. Soalan pertama, apa hukum laki-laki pakai rata dan gelang walaupun bukan emah? Sekiranya dia solat, bagaimana pula solatnya itu? Ha.
Orang lelaki semayang pakai gelang, pakai rata. Jawabnya, jikalau pakaian itu khas untuk perempuan, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai, melainkan kerana darurah. Contohnya rata tekok. Rata tekok ni, rata leher ni pakaian perempuan. Zinah untuk nisa, untuk perempuan. Neh, maka orang lelaki-lelaki tak boleh pakai. Neh, orang tua-tua dulu kata tak boleh pakai, tak baik. Ayat orang tua-tua tak baik. Ayat hak dalam hadis la'anallah, Allah laknat. Dia keras sikit. Ayat orang tua-tua tak baik. Dia lembut sikit. Sebenarnya keras. La'anallah, Allah melaknat. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Neh? Dah semayang lagu mana? Sah ke tak? Semayang ni sebab tu kita belajar fiqh, ulama pun diajar. Bermula syarat sah semayang itu suci daripada hadah, suci daripada najis, mengadap kiblat, menutup aurat. Ada tak khabar? Tidak pakai emah, tak pakai rata ada? Tak ada khabar. Jadi orang yang semayang laki-laki pakai emah, pakai subang ke, sah belaka semayang dia. Kerana itu bukan najis. Nah, cuma bila dia taat iaitu semayang, ditulis pahala, dan bila dia derhaka ditulis dosa. Akhirat ditimbang. Dosa mu pakai pakaian perempuan, dosa mu pakai rata perempuan, gelang perempuan, satu bab. Kemudian amalan pula satu bab yang lain. Ditimbang mana berat. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi aishatir radiyah. Siapa yang berat belah pahala, maka dia duduk tempat yang dia suka. Kalau berat belah dosa, wa ummuhu hawiyah na'uzubillah, masuk neraka. Neh? Jadi tak usah pakailah pakaian perempuan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Nabi suka pakai cincin. Cincin perak, mata akik. Nak? Kita pakai cincin perak. Nak? Tanda kita suka Rasulullah. Sebab bila Rasulullah suka, kita suka. Itu tanda orang yang sangat sayang. Macam orang kasih dengan orang puan kok. Nak, gepreng kita suka makan ikan benda, ikan toko. Orang Terengganu panggil ikan aya. Oh, ai ikan toko juga dia kata. Nak, padahal dia berahi makan ikan ruang. Tapi oleh kerana dia sayang nak kawet dia, dia pun mengaku berahi suka juga. Nak, dia tanya balik awek dia, "You suka color apa?" "Ai suka kelabu," orang puan kata. Dia ni tukar juga jadi kelabu juga pasal sayangnya. "You malam-malam pakai baju apa?" tanya awek dia. "Oh, ai malam-malam baju kelawar." Boyfriend jawab, "Oh, ai kelawar juga rumah." Sebab apa? Sebab terlalu sayang. Faham tak? Maka bila kita terlalu sayangkan Rasulullah, kita tiru tak? Tirulah sekadar dapat mampu kita. Tak boleh 100, tiru 50. Faham? Jangan hak ni tak suka, hak ni tak suka, hak ni tak suka. Sebenarnya hak Rasulullah. Neh, sebab apa kita tak suka? Kerana kita tak tengok, tak cinta, tak tahu siapa Rasulullah. Neh? Soalan seterusnya. Apakah orang lelaki curi gambar orang puan tangkap? Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu kalau dia tahu perkara itu terjadi kat dia? Orang lelaki-lelaki ni dia ada kamera. Faham tak kamera? Orang Terengganu tak panggil kamera, kamera. Dia bisa sikit Terengganu ni. Neh? Kamera, kamera lah kata benda pula. Tak. Jadi dia tengok orang puan lawa dia ambil. Tak, dia buka gambar. Faham? Jawabnya, kalau tanpa izin dan gambar itu haram dilihat, hukumnya haram. Kalau gambar itu tidak haram dilihat, maka tengok balik kepada uruf. Kalau keadaan itu kalau diexposkan pada publik tidak memalukan dia, maka tidak haram. Kalau memalukan dia, hukumnya haram. Contohnya dia duduk beli sayur pasar. Kita ambil gambar nampak orang puan duduk beli sayur. Maka pada keadaan gitulah gambar kalau publik pada orang ramai. Nak malu tak dia? Tak malu pasal duduk beli sayur gitu je, cuma nampak muka dari jauh, maka tidak haram. Nampak? Ni keadaan ni. Tapi kalau mana kita publishkan pada orang ramai dia malu, maka hukumnya haram. Neh? Walhasil yang terbaik mestilah dengan izin.
Dah patut puan nak kata gua ni, boleh minta balik eh? Nampak? Pasal gambar ni bahaya gambar. Neh? Ha, kalau gambar lelaki lain, gambar kau puan dia bahaya sikit. Pasal kau puan ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki, nampak? Body part dia tu perfection dia panggil. Faham? Orang lelaki dok. Batu kau puan tu so kata nampak tubuh dia. Dia pakai jubah, pakai tudung, nampak mata pun kita gerang tengok. Betul tak? Ada. Tosok kata pakai bikini, pakai baju kurung, pakai tudung. Nak kita tengok eh pau comel puan ni. Ngiling pala tutup bila. Ha. Tutup bila. Nampak bukan kita segemer hok lara ni. Pasal apa? Pasal body part perempuan Tuhan buat kelebihan. Lebih pada orang lelaki. Nak, orang puan ni dia macam tu lah. Macam kereta supercar, Lamborghini. Faham tak? Lamborghini ni kalau siapa beli harga 6 juta sebiji model baru. Nampak? Ha. Tak ada lah bila dia beli Lamborghini, dia akan pergi di apa benda ni Subang tukar side mirror. Dia buat side mirror kacir. Mana awak beli Lamborghini 6 juta lepas tu tukar side mirror kacir? Eh pasal dok smart lah side mirror dia. Lawak kacir buat di Lamborghini. Tak ada berlaku. Nak? Ataupun dia wagi Lamborghini dia wagi dekat apa benda ni Sunway tukar exhaust, ubah exhaust wajar. Tak berlaku gitu. Sebab bila siap Lamborghini daripada ujung sampai belakang semua molek, semua seksi, semua lawa, betul tak? Tak payah tukar dalang luar steering enjing skeru lawa. Meta tak usah cakap lah. Neleh Helio tengok meta. Tengok meta tubik Helio neleh. Haa itulah orang puang itu kok. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kita tengok kaki gerang, tengok keting gerang, tengok kepala lutut, Allah, kecil terus kita. Tengok rambut, tengok apa. Nah, itu kehebatan apa? Patutlah gambar dia berbahaya. Faham tak? Ha, patut dia kata, "Al-mar'atu aurah." Perempuan itu aurat, bukan mana semuanya aurat. Mana kebanyakannya aurat dan benda-benda itu yang suka dilihat oleh lelaki. Neh? Ha, jadi kalau duduk ambil gambar-gambar kau puan ada akan tudung tu berhentilah. Neh? Masuk dalam blog, masuk dalam Facebook, tolong delete lah. Selama mana kita duduk expose benda-benda yang haram, walaupun tu dosa kecil, tapi dosa kecil dah banyak, lama-lama besar bukit juga. Neh? Ha, jadi nak tunjukkan, nak expose gambar, biarlah gambar itu yang bila orang tengok halal di sisi syarak. Faham? Ha. Pasal orang puan macam saat ni kita kata dia semuanya comel. Nah, orang lelaki tak comel. Tuhan buat tubuh badang. Neh? Ha. Tak usah kata pakai baju orang puan, orang puan pakai baju lelaki seksi dah. Comel dah. Comel dah. Orang puan dia pakai sokok. Dia pakai baju lelaki, pakai sokok, pakai baju Melayu kain pelekat. Kita tengok muka dia. Gerang tak tengok? Gerang juga. Ah ha, tu kelebihan orang puang. Belum dia pakai baju perempuan. Dia pakai baju lelaki kita gerang tak tengok. Faham? Orang lelaki pakai baju puang, orang tak gerang dia tengok. Ah ha, ah tu. Kalau saya nak potong stek buku rujukan daripada perpustakaan atau kawan saya, adakah ilmu yang diambil akan mendapat berkat? Ya, dapat berkat jikalau semuanya dengan keizinan. Dia berkat lain, haram lain. Berkat ni lebih baik, lebih berkebajikan. Maknanya kita pergi di library, dia kata tidak dibenarkan sekali-kali untuk dipotong stek. Ya, sebenarnya kebanyakannya dibenarkan. Nah, kita pun potong stek dengan kebenaran. Itu lebih baik. Nampak tak? Yang dibolehkan benda-benda yang tak boleh kadang-kadang darurah. Seperti mana ilmu hadis yang adanya satu je kitab hadis, tak ada dijual dah di mana-mana. Maka kita terpaksa kena cetak, bukan untuk dijual tapi untuk menyelamatkan. Dan tidak ada jual walaupun ditulis. Nampak? Haa, mana ditulis hak tabak itu mahfuz, terpelihara. Tapi kalau kita tak cetak hak ni, maka akan hilanglah hadis-hadis yang terakhir ini. Maka hukumnya dibolehkan. Neh, ha, jadi kepada kebanyakannya hendaklah kita cari keberkatan dengan meminta izin. Ha, soalan seterusnya. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya RM6,000 sebulan. Ha. Tokek bini dia kerja dengan bini dia.
Tapi dia bagi 3,000 saja ke saya 3 sebulan. 3,000 lagi dia simpang sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi. Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Eh, berlaku juga gini. Ha. Hak dulu soalan gini, lebih kurang gini juga. Suami jadi tokek, isteri kerja. Faham? Ha. Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dululah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpang duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpang sahaja. Sampai ratusan ribu. Nah, tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit nak kahwin seorang lagi. Ah, sama lebih kurang gini. Nah, tapi hak ni dia lain sikit. Ha, hak ni suami kerja dengan isteri. Neh, isteri tokek jadi manager, tuang punya syarikat. Patutnya gaji 6,000, isteri bayar 3 saja. Jadi boleh ke dak isteri dia tu hanya bayar 3,000? Jawabnya kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah. Dia simpang untuk kita. Kita tak setuju. Kerja dengan orang lain. Betul tak? Ha. Tujuan isteri tak berbagi baji penuh, takut dia gini nikah pulak seorang lagi. Sebab apa? Dalam borang poligami mesti ada 4,000. Gaji ni 3,000 tak cukup lah. Pandai juga bini dia pergi cek jabat agama. Nak? Ha. Jadi masalah kahwin tu hari, masalah duit simpang tu kalau dia tahu, dia boleh minta balik dengan isteri dia, gaji saya 6, berapa awak bayar 3? Saya bayar 3 sebab saya takut awak kahwin seorang lagi. Lepas tu selesai molek. Sekarang ni saya nak balik 3,000 lagi. Jadi isteri dia nak beri ke tak? Tak mau bagi, kerja kat lain. Senang tak? Ha, selesai masalah. Seorang maknyah yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat. Apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah Rabbi. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Nah, dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan. Pergi di Thailand, pergi di Australia, buang, kerak, angry bird. Faham tak? Nah. Buat jadi puang ni soalan. Ni akhir zaman. Nak awak kan ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf. Nah, dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib pergi buat semula? Kata setengah ulama, tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Nah, kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda neh dan berbahaya kepada nyawa, maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tausah baiki dah. Neh, melainkan kalau jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buah plastik dalam dada dia. Nak suruh nampak kopek dia macam orang puang. Kan dia buah plastik dalam. Plastik dalam. Silikon tu basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik. Tapi yang canggih, nama silikon. Faham tak? Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon. Dia panggil pembedahan plastik. Kerana base dia tu plastik putih-putih gitu. Jadi silikon dia masuk. Faham? Okey. Maka dia toreh balik, buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation. Wajib kena buang semula. Faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik. Faham? Walaupun sakit. Tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlalu banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masih Islam tak wajib buang. Tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat, contoh macam tattoo neteka sikit Yakuza, mafia Jepun tu sutir tubuh belakang, penuh depan belakang. Kalau buang balik jadi cacat, tak boleh nak jalan, kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka diharuskan tidak membuang.
Gitu juga kadang dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik memang berbahaya, major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam di bubuh plastik jadi bubuh beledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya macam pembedahan appendik, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak pegang Quran tafsir dalam masa haid untuk kaum wanita saja? Setengah ulama mengatakan boleh. Jadi perkara ini tidak berlaku kesepakatan. Adakah sah salat dalam perempuan yang hanya pakai pakaian dalam saja? Warna bolok dia ni. Tapi pakai kain semayang di luar. Ingat semayang pakai berah je tak sah. Baik. Orang puan semayang, dia pakai baju semayang luar hak putih tu lah, hak labuh tu. Kain kana. Sini panggil benda? Telekung. Terganu kana. Ingat tu kana. K-A-N-E-R, kana. Terganu. Dipanggil kain kana. Mok, tolong basuh kana. Bingung orang luar dengar. Nak? Kana tu kain telekung. Dia dalam, dia tak pakai kain, tak pakai baju, dia pakai underwear dengan bra saja. Maka jawabnya, orang puan dalam semayang, kalau masa dia semayang nampak warna kulit belah dalam, tidak sah. Contohnya kain tekung dia putih tu nipis, dia pakai baju dalam saja, nampak warna dada, bukan terang tapi nampak warnanya, tidak sah semayang. Yang sahnya nampak bayang hitam sebelah dalam. Warna kulit tak nampak, nampak bayang hitam. Contoh dekat telekung belakang ni, nampak sanggul dia. Bayang itu nampak sanggul bulat atau ikat rambut atau tekok dia nampak. Tidak batal, makruh sahaja. Jadi biarlah pakai dua lapis. Dua lapis. Orang puang. Ingat, nampak warna kulit, batal semayang. Nampak bayang yang hitam, tidak batal. Jadi bergantung juga pada tebal atau nipis pakaian telekung luar. Orang lelaki guna sama sahaja. Nampak bayang, makruh. Nampak warna kulit, batal. Batu orang lelaki-lelaki yang jenis pakai putih, sebaik-baiknya kalau jubah putih, pakailah seluar belah dalam. Ramah juga tu imam, dia pakai jubah putih, dia tak akan seluar di dalam. Dia pakai seluar check undertaker. Nampak? Ini masalah. Walaupun tak nampak warna peha, tak batal, tapi nampak underwear dia, malu tak? Malu, nak-nak masih dia sujud. Faham? Boleh baca ke dalam belakang? Krokodil. Faham tak? Jadi masalah. Tapi berkata imam sini, di Alaska. Jadi itu kita jaga adab-adab. Tak comel sangat. Dah ada setengah su imam surah, dia punya underwear itu berlubang-lubang kali. Jadi bila dia sujud nampak. Jadi cerita buah mulut orang, duk ngopak pula habis mayang. Allah, mudah tengok seluruh dalam tu imam ni. Allah, aku waktu tiga lubang, lima, aku bilang lima. Jadi benda gini patut kita jangan buka fitnah. Pakailah seluar belah dalam. Hak jenis putih lah, warna hitam macam kita tak apa. Benarkah orang kata jika solat lima waktu yang kita lakukan tidak cukup, solat sunat yang kita lakukan tidak diterima Allah dan menjadi sia-sia saja? Masalah orang yang tidak habis atau tidak sempurna atau tidak cukup sembahyang fardu, adakah solat sunat dia diterima? Ada tiga pandangan ulama' yang terkenal. Ada yang mengatakan selama mana tak cukup fardu, maka tidak ada diterima sebarang sunat ni. Ini juga satu pandangan yang terkenal. Pandangan yang kedua, hendaklah kita tunaikan solat-solat fardu kita biar cukup, dan kita sedikitkanlah sunat kita. Dan yang penting sekali adalah fardu. Dan kalau kita tak cukup juga fardu, tak usah kata hak sunat, hak wajib, hak lain pun tidak diterima. Kerana amalan semayang lima waktu, imaduddin, dia tiang agama. Ada dia, ada tiang, baru boleh letak papang, latar, iaitu zakat, iaitu haji, iaitu puasa dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya biar lima, jangan kurang. Kerana seorang sahabat ditanya, hak mana hak wajib? Lima ni lebih pada ni? Tak wajib. Jaga hak wajib ni dulu. Kemudian yang ketiganya, dia kata diterima. Sebab kita telah semayang, cuma semayang kita tidak cukup.
pandangan yang paling yang paling masyhur sekali, iaitulah tetap haram dan tidak diterima Allah selama mana kita tidak cukupkan hutang kita yang wajib, iaitu menunaikan solat 5 waktu. Tidak ada hadis mengatakan orang yang tak solat sunat, tak, dia ini maknanya celaka. Tapi yang ada hadis, orang celaka, orang yang tak cukup solat 5 waktu atau tidak solat langsung, menunjukkan makna kecelakaan di situ tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya saya bayar, saya tidak bayar tol, saya lalu kot jalan ada tol, palang naik, saya pun jalan terus tanpa bayar atau mencederakan sesiapa? Ha. Jawabnya, tengoklah apa tujuan dia buat tu. Eh, tujuan tu tu saja-saja dia nak memerah rakyat. Ha, tak bayar tak apa. Pasal kita bayar dah rok tek. Rok tek tu rok tek tu kan. Ha. Tapi kalau tujuan ni untuk membiayai nak jalan raya tu, duit tu nak biaya jalan raya. Kalau nak buat biaya jalan raya, jadi wajib ya. Bila diwajibkan atas semua orang, melainkan dalam keadaan darurah. Nah, ha. Jadi sekarang ni tol yang ada hak mana untuk maslahat orang awam. Nah, jadi kita dah nak beza. Jadi dah nak beza, balik pada asal tujuan tol untuk benda. Untuk maslahat, tapi kadang-kadang juga lebih daripada hak. Nah, jadi masalah berlaku. Faham? Maka kita keluar daripada yang meragukan, kita bayar dulu. Nampak? Ha. Saya pernah sekali tak bayar tu. Ha, masih mula-mula tu lebuh raya Patah Timur. Faham? Ha. Jadi kita lalu pukul 3 pagi sampai di Jabur Kemamang. Nah. Jabur Kemamang. Jadi dia punya kayu tu tak turun. Patutnya kita berhenti ambil kad. Nah, kita lalu tengok tak ada lagi, mana tak ada orang. Patut dia duduk situ bagi kad, dah tak ada. Mungkin kira okey dah kok jalan ah. Tak. Bila jalan okeylah jalan lah, tak ambil kad. Safar di Karak nak keluar kat Betung tu. Nah. Dia kata mana kad? Dia kata saya tak ambil kad pasal tak ada orang di ni. Dia pun telefon dia ni. Eh, bapa mu dah ambil kereta ni, pelik ni, mu dah ambil, mu pergi mana, dia kata. Kata dok, kita ada. Sekarang kad sudah tak ada. Nah. Jadi dia pun tanya, duduk mari ikut mana? Kita kan bawa mari ikut Jabur. Ha, oh, kena bayar RM21. Ha. Tapi dia kena akad besi tu. Ha dok, dia panggil kawan dia 2 orang, dia terik ramai-ramai. Saya pun lalu lah. Oh, kelah. Orang lain pakai akad dengan tu, kita pakai akad dengan sangat. Dok, ha. Jadi siang lah pula nyusah ke dia. Ha. Mungkin waktu pergi tandah aku. Nak. Ha. Kita lalu tengok tak ada orang beret. Ha. Bro, serik lah. Padahal depan orang tutup dah. Ha. Jika isteri saya keluar tanpa izin, malaikat akan laknat sampai dia kembali semula ke rumah. Tapi sekiranya isteri keluar dengan niat mendapatkan kepentingan, dekat suami keluar berjumpa dengan perempuan lain, kerana terdapat banyak cerita bukti perubahan pada diri, istrinya hanya keluar untuk mendapatkan kesahihan demi mengelakkan fitnah yang dilemparkan orang sekeliling, adakah si isteri tetap berdosa walaupun niatnya mencari kebenaran? Isteri yang keluar rumah tanpa izin dan tanpa darurah memang haram. Nampak? Sebab kerana ada dalam hadis kata la'anat hal malaikah hatta tarji'. Nah, au kama qala, malaikat laknat perempuan yang keluar tanpa izin suami sampai dia balik. Jadi mak kata hukumnya lah anak ni haram lah, dia berdosa besar lah. Nak keluar tanpa izin. Tapi dia keluar ni nak siasat suami dia, kerana ada kemungkinan dia ada perempuan, dia kenalan dengan perempuan lain. Jawabnya tak boleh. Kalau kemungkinan tak boleh. Dia yang boleh benda yang pasti. Faham? Benda yang pasti. Sebab tu dibenarkan perempuan keluar rumah untuk report kepada qadi, jabat agama. Sebab apa? Sebab pasti. Apa yang pasti? Suami tak beri nafkah, suami tak beri duit, nah, suami tak balik dan sebagainya, nah, maka boleh report kepada qadi kejahatan suami tanpa izin. Sebab kalau minta izin, bang, esok saya nak pergi jabat agama, boleh tak? Suami tu nak buat benda, nak report jabat lah, abang tu jahat gini-gini. Suami bagi tak keluar.
Tak bagilah, memang mengamuk. Maka gitu boleh keluar. Ha, ni cuma rasa tak sedap je. Nampak pelik lah ni. Duduk seorang senyum. Tok lelaki tak? Duduk seorang suka kiki-kiki-kiki seorang. Wah, ni tok lelaki aku kira ada geprang. Tu hanyalah wahang semata-mata. Faham? Ne? Hukumnya tak boleh keluar juga. Kalau kita nak siasat, kena minta izin suami juga. Ne? Nak keluar. Atau minta tolong kawan-kawan siasat. Hak tu boleh. Nampak? Kerana tidak pasti. Kalau benda tu tak berlaku, nampak? Ha, jadi tak boleh. Biar sahih dulu, benda tu mudarat kepada rumah tangga, baru boleh. Saya fotografer part time. Apakah hukumnya saya upload hasil karya saya di internet? Kalau ada orang puan tak bertudung, saya hanya untuk marketing saja. Ha. Jadi dia ni fotografer part time. Ha. Part time sekali-sekala je lah. Bukan full time. Full time ni ambil gambar 24 jam tak tidur. Ha. Jadi dia ambil gambar orang puan tak pakai tudung, dia publish pada orang ramai tak pakai tudung. Khabar dah saat ni kan. Benda yang haram lihat, maka haram kita expose. Nampak? Benda yang halal lihat, tengok dulu. Kalau halal itu bagi setengah orang, tidak pada semua orang, tak boleh juga. Jadi pendek cerita mudah-mudah, nak tidak dibolehkan letak gambar-gambar perempuan yang mendedahkan aurat. Batu haram daripada hasil jual majalah, nak magazine-magazine yang menunjukkan orang puang nak dedah aurat. Jangan marah kalau kita kata haram. Tengah orang dia tuang punya percetakan majalah, dia marah kita. Bak kita pergi kabur haram. Jangan marah. Bukan kita nak bakar mu punya kilang, nak kabur hukum sahaja. Kereta BEN BEN 5128 halang laluan. Alih sedikit. BEN 5128. Neh, majalah-majalah dalam negara kita tengok hukumnya memang haram. Depan tu Allah soyok dah dada. Nak tarik perhatian pembaca. Nak orang lelaki tengok gambar orang puang terus cakap, nak hormon 80 minyak lagi. Neh. Ha, tengok dalam televisyen itulah. Neh. Kalau rancangan TV 1 musabaqah membaca Al-Quran. Sekarang peserta yang ke-8 daripada Republik Ghana akan membaca ayat daripada surah An-Nisa ayat 8 sampai ayat ke-21. Ayah Haji tengok dok semangat. Nak Ayah Haji pun ambil remote astro. Tung. Buka. Masuk sukang Olimpik. Peserta yang ke-8 daripada Australia akan melakukan terjun anjal, melakukan 3 somersault, 2 kali gluling, 2 kali timbul di dalam air. Ha, tak. Ayah Haji kata, yumi mata mana, yumi mata. Ha, tak. Beres lalu. Ha, ni orang puang. Faham? Ha, tu dia bahaya. Letaklah gambar tutup aurat, pakai tudung, pakai nikok dan seumpamanya. Kita dengan fotografer, dengan gambar, dengan lukisan kita, tak, kita menyebarkan apa benda dakwah kepada manusia. Dengan kamera dia boleh masuk dalam syurga sebab dia ambil gambar-gambar yang bila orang tengok, orang cinta kepada Islam, orang rasa indahnya Islam. Tengok dengan bijak akal yang Tuhan beri. Neger-neger juga, jangan sampai derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya terambil Quran di tempat kita belajar dulu dan jauh untuk dipulang semula, bagaimana cara untuk dilakukan? Kita terambil hak orang tapi nak pulang balik, makan tambang lah. Contohnya dia ambil surat Yasin masih di sekolah di Johor itu, harganya RM3. Wak balik di Kelantan, nak pergi atur balik, tak ada orang nak atur. Kalau tambang habis RM150. Neh, jawabnya mesti diwujudkan balik benda yang sama di tempat yang dia ambil. Dimaafkan pada syarak, tak tukar benda yang sama. Mana dia buatlah hubungan lagu-lagu mana pun, Tok Imam Tok Bila di sana dapat duit dia RM5 dan beli benda tu, ganti balik benda tu. Hal tu dibolehkan sudah. Tidak syarat kena pergi balik dan seumpamanya. Soalan seterusnya, tugas suami adalah beri perlindungan pada isteri anak adalah wajib. Tapi mana kalau tugas yang dia wajib ini suami asyik ungkit, serupalah macam solat, lepas itu ungkit, apa pandangan? Apa jenis suami bapak macam itu? Ha. Bagaimana kalau suami asyik minta bayar kongsi sesuatu keperluan rumah yang sepatutnya dia tanggung? Itu terima telang je, tapi kadang-kadang macam tak redha, sedangkan dia mampu. Baik.
Seorang suami memang dia tugas menjaga isteri, beri makan, minum, pakai dan sebagainya. Bahkan dia adalah security guard kepada isteri. Tapi suami ni suka bangkit. Nah, jawabnya tidak baik kalau suka sangat membangkit. Setengah ulama mengharuskan bangkit ketika isteri itu alpa, isteri itu lalai, dia lupa diri dan sebagainya. Maka suami perlu cerita, bangkitkan cerita supaya dia berasa sedar dan insaf. Tapi kalau asyik-asyik bangkit saja, benda itu tidak baik. Jadi tengok kodok-kodok, jangan jenis suka sangat bangkit. Bangkit ni pada ketika orang itu tidak sedar, lalai, lupa. Nak bak puang kadang-kadang, nak dia mari itu miskin, dia kahwin jadi senang, nak dia lupa diri. Nah, jadi suami tengok dan melampau batas, suami boleh kata, awak hari itu susah, sedarlah sikit. Awak kahwin dengan saya beri kesenangan. Tak apa kata gitu ketika isteri dia lupa dan lala dok sedoli. Tapi jangan selalu-selalu. Nak, kerana selalu sangat membangkit dok berapa molek. Nah. Ha. Suami sebenarnya dia security guard. Dia bukan beri makan saja. Beri makan pagi RM10 kita boleh bagi, malam RM20 dia makan kita boleh bagi. Tapi suami yang sebenar-benar suami, dia sanggup tukar nyawa dengan nyawa isteri dia. Nampak? Beramal mana kau malam ni hok gitu. Neh. Jalan kok tepi rok, kok tepi sungai, buaya takak kaki bini dia. Kerak takak kaki sebelah masuk air. Isteri dia jerit, "Apa, abang tolong, krokodil, krokodil." Isteri dia kata, "Nak, maka suami yang paling baik dia akan terjun lawang dengan buaya tu supaya isteri dia terlepas." Angga-angga kita gua ni. Eh? 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 Kita. Terjun dak lawang. Dak, patu? Tolak bagi mati terus. Gam. Ah, tu orang lelaki. Nak, ha, tu hok duk depan sekali tu. Nah. Ha. Ah, ni orang lelaki. Tok Imam mana Tok Imam? Rima takak bini. Nah, abang, abang, abang tolong tiger, tiger. Nah, ha. Tok Imam lawan tak dengan Rima. Rima besar lah, ada dalam 15 tang berat. Nah, angga-angga lah, lawan tak Rima. Sayang bini ke sayang Rima? Kalau sayang bini, lawan Rima. Nah, Dali nak kata lah. Nah, ha, jadi kita tolong jawab lah. Memang tak lawan lah. Nampak tak? Sebab nak kahwin dengan seorang lagi memang tak boleh dah. Jadi dah rimah tu dia ambil, alhamdulillah dia kata. Nah, inilah orang laki-laki gitulah. Dan ni orang puan barulah tahu hakikat orang lelaki. Nah, ha, payah nak cari yang benar-benar penyayang macam saya. Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya, mak tua saya duduk Terengganu. Ha, dia gini, yang tak boleh jamak kosor ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nung. Kita tinggal Putrajaya, kita tak duduk di Nung. Kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan kosor. Kerana rumah mak tua kita bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosor. Lagu mana? Kita balik rumah tok tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya. Maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan kosor. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seteguhnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula surah. Ha. Dia ni jenis tak berakhir selesai. Segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi mari pada kejadian inilah ulama kata tidak wajib straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka, ambil basuh muka di rumah kita niat mengambil wuduk,
Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pun nampak pahit air, kita basuh tangan. Tak ada masalah. Atau surat ke kawan kita. Nah, siapa daripada tengah jalan, berhenti di masjid, basuh kepala pulak. Nah, last kali kita basuh di kaki kita di balai raya setelah ambil wang isang. Boleh? Nah. Tapi jangan buat lagi tu, hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Nah. Ada pasangan couple di ofis saya. Laki-laki itu suami orang, perempuan itu isteri orang. Juga bersahabat baik dengan bini saya. Yang perempuan ini menggunakan nama isteri saya untuk jadikan teket dia dapat keluar. Boleh tak saya bagi tahu pada suami perempuan tentang hal sebenar dan berkawan dengan suaminya dengan tujuan supaya mereka insah? Dia gini, dengar boleh. Bak orang puan bini ada bini dah. Orang lelaki dia kawan dengan orang puan lain. Orang puan ada lelaki dah, kawan dengan orang lelaki lain. Contoh, dengar molek ni. Jangan kabur kepada lawang, kabur kepada ampunya diri. Faham? Kita kenal orang lelaki ni. Neh, bini dia duduk sebelah rumah kita lah. Neh, suami dia ataupun kerja tempat kita, bini dia. Kita jumpa suami dia cakap dengan orang puan dalam kereta ke dalam lori, kok pandai lah. Neh, jangan kita balik kabur ke bini dia. Tak boleh. Gitu juga kita ni tengok bini orang cakap dengan orang lelaki di tengah jalan, dalam kereta, kok pandalah tepi patah, atas pokok. Jangan kabur ke lelaki dia. Faham? Tak boleh. Kabur kepada dia. Saya tengok awak tadi cakap dengan orang lelaki mana? Boyfriend baru ke? Kan dia awak ada lelaki dah? Ke kawan sekolah lama? Sebab macam-macam kemungkinan. Faham tak? Dia pun menjelaskan peristiwa perkara yang sebenar. Tak? Maka kalau benda tu tak baik, kita nasihat dia. Rosak dah rumah tangga dia. Tak lagi kan tak? Kita nasihat dia, dia insaf. Tapi kalau kita terus kabur ke suami dia, jadi tak peperangan. Kena molek kawan dia. Kawan sekolah lama tegur. Tak mau jawab, tak kena tak? Jalan tepi jalan, balik pasar. Kawan lelaki lama-lama sekolah, dia kata, bukan Minoh ni. Oh, saya Minah. Dah awak siapa? Sayalah Saleh. Hak dulu itu masa sekolah sama dengan awak. Tak ingat? Ha? Oh, ingat lah. Lama tak tengok dah. 30 tahun dah. Orang pun tengok, boyfriend baru. Dibalik cerita ke lelaki. Aku tengok bini mu jumpa dengan lelaki lain ni. Boleh tak cerita gitu? Tak boleh. Kalau benda tu jahat sungguh, maka kita kabur puan juga supaya dia insaf. Maka rumah mereka tangga belaka, pecah tak? Tak pecah. Faham lagi? Itu cara dia. Jangan direct kepada suami. Pergi dulu kepada isteri dia. Eh? Mu ada suami dah, dah mana ni? Ada couple pula dengan hak jatah lain pula. Dia degil juga. Degil juga, saya terpaksa beritahu kepada suami awak, kesian kat dia. Barulah dia insaf. Dia dah insaf juga, baru kita beritahu. Faham? Jangan direct kepada lawang. Pecah rumah tangga orang. Kerana benda tu masih boleh diselamatkan. Faham? Apakah orang berdoa dalam FB seolah-olah tempat dia mengadu masalah, sedangkan tempat yang lebih afdal ialah mengadu pada Allah? Tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya memandangkan masalah ini semakin berleluasa. Baik. Ada orang kata kalau kita berdoa dalam Facebook hukumnya haram. Ada orang kata sia-sia dan sebagainya. Maka tengoklah al-umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Faham? Dengan niatlah menjadi hukum-hukum yang berbeza-beza. Kita tulis doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami, kepada penduduk negeri kami, berilah hidayah kepada kami. Benda tujuan, tujuan dia supaya kita semua insaf, ingat kepada Allah, dapat pahala. Tak kira lah Facebook ke, Bookface ke, kau pandai. Itu mengingatkan orang lain. Tapi tujuannya saja nak menunjuk-nunjuk dia ni jenis orang, biar orang tengok suka berdoa dan sebagainya. Sia-sia perbuatan tu itu. Faham? Habis itu tengok kepada tujuan. Kita letak doa nak makan, doa naik kenderaan, doa ni, doa ni, doa macam-macam doa. Letak dalam Facebook, pukul 4 dia buat satu doa. Supaya orang lain ingat pada doa dan berkongsi doa itu, dapat pahala. Macam tadilah, dal ala khair kafa'ili. Orang yang menunjuk buat baik, maka dia dapat pahala berbuat baik. Macam dia juga yang buat. Faham tak? Hukum boleh. Jangan kita buat status doa, nak kabur korang, kita inilah hebat, agama dan sebagainya.
Na'udzubillah. Jangan niat tidak baik itu mendapat kepujian. Jadi bila benda tu tidak ada, maknanya kita nampak tujuan baik atau tujuan buruk, sesama saudara husnuzon, husnuzon ni bersangka baik. Soalan seterusnya, kita ada masa 15 minit lagi. Apa hukum mendengar nyanyian seorang perempuan yang bukan mahram? Adakah boleh kita memakai, memaki orang dalam tarbiyah dan berceramah? Hukum laki-laki menyimpang rambut panjang. Baik, orang puan boleh tak dengar kita perempuan bernyanyi-nyanyi? Disebut Arab muraniyah, perempuan-perempuan biduanita. Hukumnya perempuan-perempuan bernyanyi ini tidak boleh kala kepada ajnabi. Nah, kerana perempuan-perempuan ini suara-suara mereka dua. Yang pertama, satu golongan mengatakan aurat. Golongan yang kedua mengatakan tidak aurat. Tetapi kalau makna lagu memberi fitnah, maka memberi fitnah haram juga, walaupun bukan aurat tapi kerana memberi fitnah. Sebab itulah kita ra'ilah masalah ni. Janganlah orang puan menyanyi-nyanyi di khalayak ramai, sekalipun maknanya dengar dengan lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Biarlah orang lelaki lah, orang puan untuk orang perempuan, atau budak-budak, kanak-kanak perempuan bernyanyi ini dibolehkan. Eh? Nyanyi untuk mahram tak ada masalah. Eh? Tak ada masalah. Kita dengar mak kita nyanyi, tak ada masalah. Kita duduk dalam buah, mak kita nyanyi. Nak ayung buah, betul tak? Masih kita cek-cek dulu tak? Ingat tak? Masih duduk dalam buah. Kan mak kita nyanyi kan? Dia ayung buah kita. Leni ada lagi? Leni tak ada dah. Beli kat sogok tarik tu. Krik. Ting taketung, taketing, taketung, taketing, taketung. Nak? Ha, tu yang berahi siapa ingat budak-budak dia besar. Dah? Serba mudah Leni. Jadi kalau mahram tak ada masalah perempuan nyanyi. Nah, kita duduk di rumah kita dengar lagu perempuan bernyanyi. Siapa? Tok kita nyanyi lagu Metallica, tak ada masalah. Nah, pasal dia mahram kita. Oh, adakah boleh kita mengatur orang berceramah ataupun bertarbiah? Tengok. Masalah. Tak boleh nak hukum. Dia ada tafsil. Fihi tafsilun. Nampak? Kalau laknat, tengok dulu, sebut nama, boleh tak? Boleh, Allah sebut nama saja. Umpama Allah dan Rasul laknat Abu Lahab, kita boleh sebut Abu Lahab terlaknat. Faham? Allah sebut Firaun, boleh sebut Firaun kena laknat. Allah sebut Namrud, boleh kita laknat Namrud. Tapi hak atas umum, tak boleh kita sebut nama atas jalan laknat. Neh? Atas jalan, atas nama, atas jalan khusus, atas umum tu boleh. Seperti celakalah orang yang tidak solat. Nampak? Celakalah orang yang minum arak. Nampak? Siapa-siapa yang minum arak, mal'un. Itu boleh. Jangan kata orang ni nama sekian-sekian, orang ni kena laknat. Melainkan datang nah dalam Quran, baru boleh kita kata. Kemudian kalau kita kata pula nak marah ke orang, boleh. Kerana Nabi dia dua. Dia lembut, dia keras. Dia lembut, dia keras. Islam dia ada aman, dia ada peperangan. Dia ada peperangan, dia ada keamanan. Jadi tengok-tengok keadaan. Benda yang kita lembut, kena lembut. Benda yang kita kerah, kena kerah. Jangan sebut nama, dia ni pasti masuk neraka. Tak boleh. Tapi sebut golongan-golongan yang tidak takut kepada neraka, ialah golongan yang berani menentang hukum Allah. Itu boleh sebut. Kalau tak boleh sebut gitu, maka kita kena bakar habis kitab-kitab ulama' yang penuh di dalamnya. Tak, dengan marah, amarang, cerca dan sebagainya ke atas orang-orang yang tidak mahu ikut kepada Allah. Hukum Allah. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang guana? Sipang dalam laci ke dalam? Sipang di rumah? Sipang di kepala dia? Orang laki-laki boleh berambut panjang, tapi jangan sampai bila tengok, puang, laki. Jadi orang kata perempuan tak boleh panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tutup guru dia pesan, nak kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut ngemisah. Nak, bak boleh tengok lelaki selalu dah. Tak ada kata, perempuan ada janggut. Orang kata gitu. Neh. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Neh. Ulama mesti kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Nah, cuma lebih baik pada zaman sekarang dicukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun sedap, tengok pun jangok molek. Tak. Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah comel, masuk serban, masuk piah, masuk gamis, rambut panjang. Nak?
Nampak macam rok pakai jubah, dah ada masalah. Cuma kat kita ni nampak belek. Nah, kalau negeri-negeri sejuk, diceknya dan sumpamanya, eh, mujahidin semua rambut panjang belaka. Kerana dia orang sejuk. Nah, ha, jadi jangan siapa orang kata puang. Nah, orang kata puang jadi tasyabuh bin nisa. Tak boleh. Eh? Ha, kita ikut kok belakang ke motosikal. Lawa awek ni. Nah, ikut kok belakang. Dada ada cang boleh potong. Tengok Misha macam ke batu ngasuh. Nampak balik aku cih jatang aku ingat puang. Jadi nyaknya kau orang habis saja minyak 3 rial. Tempat saya ada 2 masjid dalam 100 meter dalam satu mukim. Mana satu nak pergi dalam solat Jumaat? Boleh pergi belaka-belaka. Tak ada masalah. Kerana pada zaman mula-mula awal Islam orang tak ramai. Maka satu masjid, satu bandar. Tapi sekarang ini satu masjid tak cukup. Dalam satu bandar 4-5 masjid. Nah, ha, jadi tak ada masalah dah sekarang ni. Neh, 2 masjid, 3 masjid pun buat Jumaat. Kerana keadaan orang bertambah ramai. Bukan tujuan nak pecah belah, tapi orang bertambah ramai. Neh, hukumnya dibolehkan. Dalam bab mandi jenazah laki puang, boleh tak terangkan bahagian aurat ke atas jenazah semasa dimandikan? Kes satu antara mahram, kes dua bukan mahram. Jawabnya, kalau kita mandikan mayat, mana aurat? Sama dengan mayat, aurat ketika hidup. Ketika hidup, kalau kita ni dengan ayah kita, ayah ni wajib tutup antara pusat sampai kelutuk dengan anak. Faham tak? Jadi haranglah kita selok kain yang nampak antara pusat sampai kelutuk ayah kita mati. Itu juga kita dengan mak kita. Ramai orang dia jadi ayah, ditunjuk aurat dia ke anak dia. Dia kata, tak apa ustaz, pasal ni depan anak, tak apa aurat. Eh, tak boleh juga. Sebab mana aurat yang wajib tutup? Macam mana mu kata tak apa? Aurat wajib tutup antara ayah dengan anak ni, pusat sampai kelutuk. Nah, dah kalau ayah ada seluar dalam saja, jalan depan anak. Dalam rumah boleh-boleh ada. Dia turun daripada atas, masuk, turun ambil sepanah, naik semula. Lalu kuat anak. Anak duduk tengah main yang geribet, kurik-kurik. Ayah lalu pakai spender saja. Nampak? Ha, abang kata, nu, ayah. Adik kata, anda cakap. Faham tak? Ha. Tak ada apa-apa kelakar bunyi. Tapi haram. Apa bakal handuik depan anak? Tak boleh. Yang bolehnya ayah ni dengan anak. Nak. Awitif lillazilam yazharu ala auratin nisa. Kanak-kanak yang tak reti lagi bab aurat. Nak. Anak baru umur 2 tahun. Ayah telanjang tak apa depan anak. Anak 2 tahun duduk dalam beca. Ayah telanjang pergi dapur ambilkan orang naik atas mula. Anak tengok. Dah reti. Faham? Ha, tu dah haram lah. Ni anak tak kata 4, tak kata 3 ayuh. Anduai saja. Ni malik dah ingat ambil tuala. Mandi, keluar. Lanjang ulat lari depan anak. Ha, beri kat tanah. Ha, jangan awak gitu. Maka mayat begitu juga. Ada orang kata bila mandi mayat, dimaah boleh tengok aurat. Tak betul. Wajib kena hormat mayat. Tengah orang mandi mayat, bisa nak mandi, diri panggil anak ini. Mai tengok nak mandi tok nak mandi tok ki. Nak mandi tok mari, nak mandi tok mai tengoklah ke dah. La ilaha illallah. Tak boleh. Kena minimize, kena kurangkan biasa kurang-kurang. Siapa tinggal 2 orang, seorang tukang gonyoh, seorang tukang jiru hari sudah. Tutup. Wajib tutup aurat mayat macam aurat orang hidup juga. Walaupun kita gonyoh dia dalam keadaan tutup aurat mayat, tak boleh juga kita panggil ramai orang tengok. Kerana aib kepada mayat. Contohnya kita mandi di rumah kita. Mandi dalam rumah kita, kalau kita mandi dalam bilik air, haram tak telanjang? Tak. Tak haram tak? Tapi kita tak telanjang, kita pakai kain, kain sahang. Orang sini panggil basahan. Ha, kain basahan. Ha, terganung kain sahang. Kalau kita pakai kain sahang ni, kita mandi, orang tengok malu kita. Tak nampak aurat. Malu tak? Malulah mu, berat mu. Kita mandi pakai kain basahan, tak nampak aurat. Duk sabung orang satu masjid negeri mari melawat rumah kita, tengoklah bilik air buka pintu wak benda tu. Malu tak? Malu juga. Ha, sebab tu bila mandi mayat jangan panggil ramai tengok, tapi siap kapang comel belaka dah baru mari tengok. Faham? Dia kata tak apa tengok aurat mayat kan. Darurah, darurah. Darurah apa? Kata ulama' bila keluar darah dan seumpamanya pada kawasan aurat, kalau kita tak tengok, susah kita nak buat benda tu. Maka baru dimaaf. Faham?
Ada pula mayak digi terik kain depan orang ramai nampak puing gitu. Nah, hukumnya haram. Soalan seterusnya. Adakah amalan seorang itu diterima oleh Allah jika dia tidak henti menuduh hamba Allah membuat benda buruk? Dia gini, ada amalan jahat kita yang bila kita buat masih lagi diterima doa, ada amalan yang kita buat tidak diterima doa. Jadi di antara amalan yang tidak diterima doa, iaitulah orang yang makan yang haram. Ni jelas Nabi cerita, seorang laki-laki pakai jubah musafir sama rambut kusut masai, susahnya bermusafir, dia berdoa panjang kepada Allah, panjang lebar, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Makanan sumber yang haram. Hak ni nombor satu kena jaga. Makanan haram ni ada dua. Yang pertama haram zati, yang kedua haram maknawi. Haram zati ni makan monyet, makan beruk, makan babi, makan anjing. Hak ni orang Islam tak makan dah. Banyak orang Islam makan haram yang maknawi. Dia makan nasi, makan sayur, makan ikan goreng, makan daging, roti canai. Nah, tapi gajinya haram. Dia kerja sebagai benda yang haram. Contoh tukang tuang arok dekat bar dan sebagainya. Gajinya haram. Maka makan yang haram, solat tidak diterima, doa tidak dipedulikan. Hal ni kita kena jaga baik-baik. Nak warok lagu mana kita rokok sujud lama pun, sumber yang haram jadi sia-sia. Nampak? Wa ta'atu mimma harama ya'kulu mislul bina'i fauqa mawjin yuj'alu. Ketaatan yang kita buat, banyak ibadat yang kita buat, tapi makan yang haram, sama kita seperti buat rumah di atas ombak yang tinggi. Ombak yang besar mari boom, lepas ombak kita naik rumah, mari ombak hancur pula rumah. Itulah ibadat orang yang makan yang haram. Jadi kalau tengok, kalau kita kata ke orang, oh dia ni pala botak tak lawa, adakah amalan kita tidak diterima? Tak. Tapi perkataan kita tu haram, mengundang dosa. Faham? Oh dia ni leceh, dia ni malah dan sebagainya, kita duk kutuk ke dia, padahal kita menuduh saja. Nah, jawabnya amalan kita masih diterima, tetapi kutukan kita itu berdosa, ditulis sebagai suatu dosa. Soalan seterusnya, macam mana nak menyambung solat ketika ketinggalan rakaat pertama bersama tu imam? Contoh solat maghrib, imam sudah tahiyat awal, adakah kita perlu sambung dua kali tahiyat? Adakah kita sempat dengan imam? Solat maghrib, imam sudah tahiyat awal, adakah kita perlu sambung dua kali tahiyat? Sedangkan kita sudah sempat tahiyat dengan imam. Imam sudah tahiyat akhir, tolong jelaskan dengan tenang. Yang terang. Baik. Tu imam tengah tahiyat awal semayang maghrib, dia baru mari, Allahu Akbar, dia pun duduk tahiyat. Nak dapat tak rakaat? Tak dapat. Jadi persoalan dia bila naik lagi, adakah dia kena tahiyat pula? Sedangkan ni tahiyat dah. Sebab dia naik rakaat yang ketiga, imam tahiyat akhir, dia pun duduk tahiyat. Dia tahiyat apa dia panggil? Bukan tahiyat awal. Dia baru rakaat pertama, dia duduk tahiyat kerana ikut imam. Jadi semayang dia ada tiga kali tahiyat. Betul tak? Tahiyat yang pertama, tahiyat mengikut imam. Ju'ilal imam yu'tammabih, dijadikan imam supaya ikut saja. Ini bukan tahiyat bagimu, tahiyat bagi imam. Tapi dah kita makmum, maknanya orang yang mengikut, ikutlah. Tahiyat kita hanya dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Faham? Soalan seterusnya, sampai saya pernah bersumpah tidak akan kahwin selain teman wanita saya, adakah ini bernazar dan kan ia bersumpah bukan kerana Allah? Sampai sekarang masih lagi belum kahwin. Harap tolonglah saya, doakan moga berkat, insyaAllah. Dia kata dia pernah bersumpah dia tak akan kahwin melainkan dengan gepreng dia. Contohlah. Jadi adakah dikira nazar atau sumpah? Jawabnya, sumpah ini dikira sumpah bila kita berkata demi Allah. Demi Allah, demi Tuhan yang menjadikan langit, demi Tuhan yang bernama Rahman, apa saja nama Allah, itulah sumpah. Huruf sumpah dalam Arab dia ni huruf ba, huruf wa, huruf ta. Nampak? Wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Arab dia kata gini, billah, wallah, tallah, Melayu demi Allah. Faham? Itulah sumpah. Kalau dia kata dijunjung Quran, junjung Quran bukan sumpah.
Ramai orang dia kata, nak junjung Quran abang tak buat. Junjung Quran tak jadi apa, menjunjung sejik tak apa lagi. Faham tak? Dia bukan supah. Supah ni demi Allah. Jadi dia kata tak demi Allah. Demi Allah saya tak akan kahwin melekang dengan rohani geprang saya. Jawabnya, dia boleh kahwin dengan orang lain, tapi langgarlah sumpahnya, membayar kafarah. Inilah pandangan ulama. Nak bayar kafarah. Apa kafarah? Beri makan 10 orang miskin sampai kenyang. Neh, niat dalam hati membayar kafarah sumpah. Nampak? Lepas tu jangan sumpah benda-benda lagu tu. Jodoh kita tak tahu. Kita boleh mencintai seorang nak kahwin, tapi jangan ingat kita pasti jadi jodoh kita. Dan bila kita dijodohkan dengan seseorang, kita kena ingat bukan mesti selama-lamanya. Batu Nabi larang bila kita pergi kat orang kahwin, kita kata semoga kekal ke anak cucu. Tak baik kata gitu. Hukumnya makruh, setengah ulama kata haram. Tapi katakah berkat atas kamu, turun berkat atas kamu berdua. Barakallahu alaikum. Nampak? Mahir Zing lebih pandai daripada kita. Dia ajar kita dengar lagu, ya tak? Tapi kita girang, semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata, wala takulu kazali. Jangan kata gitu. Balkul katakanlah olehmu. Barakallahu alaikum. Nampak? Wa jama'a bainakum bil khair. Berkat Allah turun atas kamu mudah-mudahan. Dan semoga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri dalam keadaan baik. Kenapa tak kata semoga tidak bercerai sampai bila-bila? Kerana jodoh di sisi Allah saja yang dapat ilmu pengetahuannya. Adik-adiknya kita ada 3 jodoh. Ada orang yang dapat 2 jodoh. Ada orang 1 jodoh saja. Ingat, bila kita dijodohkan dengan seseorang kahwin, tak mesti kita kekal. Dan bila kita bertunang, tak mesti kita kahwin. Bila kita berkenalan, tak mesti kita bertunang. Tahu tak? Bila kita ingat gini, maka segala yang berlaku, kita berdada lapang. Sebab tu dalam perkahwinan, ada tak perceraian? Ada. Kalau anak cucu ada dah, boleh bercerai lagi. Lepas tu jangan kata semoga kekalkan anak cucu. Tapi biarlah, mu sama suami isteri ataupun tidak, semua dalam keberkatan daripada Allah. Nak? Ni siapa nak bunuh diri, baru kasih tak tunang lagi. Dia punya boyfriend tak akak telefon 2 hari dah. Nak? Geprang mesej tak jawab. Naik bangunan nak terjun. Pernah berlaku. Baru tekatang 5. Hak jatang tekatang stok sekolah dah. Kisnya dia telefon boyfriend tak akak. Nak? Siapa nak bunuh diri lah? Ilaha illallah. Bukan orang lelaki seorang tu dalam dunia. Faham tak? Ada berbilion dia orang lelaki. Lepas tu jangan pegang. Bila kita kenal seorang, inilah jodoh kita sampai bila-bila, maka kita pegang gitu. Bila kita berlaku clash, nampak? Kita akan berasa hidup kita sudah tidak bermakna. Siapa nak terjun? Bomba mari, tadah benda ni. Oh, pukat tu, tak terjun pun. Bomba kata, terjun, mek. Terjun lah. Tak terjun pun. Dia main gayak gitu. Nak terjun, takut. Tak mau terjun, nak tunjuk ke boyfriend dia, dia perah. Ha, tu saja. Kita tunggu juga orang polis pergi panggil boyfriend dia. Nak tengok lawa ke tak? Hebat benar boyfriend ni. Siapa girlfriend, siapa nak terjun benar bangunan, kidak kat telefon, mesti kurang-kurangnya boyfriend dia handsome macam gerak cerita duduk atas kapal gini, Titanic ni. Faham tak? Leonardo Caprio. Mari girlfriend, boyfriend mari main dengan lelaki boleh. Lah, macam rebak sapu je. Dengung. Inilah kau perempuan. Laki-laki gitu juga. Ingat, kahwin dah, boleh berpisah bila-bila masa. Tak berpisah pun akan berpisah juga. Betul tak? Kita tak cerai, siapa yang menceraikan kita? Kematian dengan perintah Allah. Kena molek. Kita sayang lagu mana pun, isteri kita mati dulu daripada kita. Kadang-kadang suami yang mati kemudian daripada isteri. Kita ada 2 minit yang soalan yang terakhir pada malam, insyaAllah ada baki lebih kurang 80 soalan. Kita akan jawab panjang umur pada bulan hadapan. Bolehkah saya selalu mandi wajib walaupun saya tidak junub? Alang-alang nak mandi, baik mandi wajib. Adakah perbuatan ini salah satu sebaliknya? Boleh tahan orang Syak Alang ni. Dia jenis minat mandi wajib. Nak, dia tak ada junuk nak mandi wajib juga. Jawabnya bid'ah. Neh, orang dak suruh apa pun pergi mandi wajib. Mandi wajib ni dak macam mandi balik main bola. Mandi-mandi ni perintah Allah, perintah Rasul, dia ibadah.
bila ibadah tak boleh nak main-main. Waktu bila akad nikah, nak bila telah sah dah, boleh tak kita akad sekali lagi? Tak boleh bermain-main dengan ibadah. Faham tak? Setengah-setengah ni juru nikah bukan sini. Dia memang ambil dua kali. Kalau sekali dia kira dakci. Faham? Tu imam juru nikah kata, aku nikahkan akan nikah dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Pengantin jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Nampak? Ha. Juru nikah kata, guana? Tok Bila? Ha, boleh dah. Tapi moleknya buat sekali lagi lah adat-adat orang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Ini ibadah. Dah sah-sah lah. Lain tak dengar. Faham? Ha, seorang je dengar. Jawab tu lah laki aku, terimalah nikahnya dan tersebut itu. Ha, guana? Tok memang? Tak apa dengar. Slow sangat. Nah, tapi lah oh, tengah tu putus-putus pula. Nah, oh, lain lah. Sekali lagi, pasal apa? Syubha. Bila syubha nak menghalalkan haram yang haram, ajnabi tak boleh. Mesti dengan keyakinan. Mesti je lah. Nah, tapi setengah tepat liwat dua kali. Jawab dah sekali. Tak apalah. Memang sah dah. Tapi kita ada adat kita, tewak sekali lagi. Ini permainan dengan ibadat. Hukumnya haram. Lah-lah nak terona, pengantin laki-laki nak marah lah. Dah buat dua kali. Nak, timang pun akak sekali lagi dah. Ambil-ambil adat. Aku nikahlah akan nikau, wahai mamak bin Mahmud, dengan Munah binti mamak. Mas kahwinnya RM80 tu nak. Aku terima lah nikahnya dengan mas kahwin yang terbuk itu. Terkejut habis orang. Lari tu. Nak, buat apa? Nak marah punya pasal. Sebab tu jangan main. Kita takbir Allahu Akbar. Molek dah takbir. Boleh tak takbir kali lagi? Tak boleh. Nak? Tak boleh. Waktu jangan. Bila kita tak ada, tak ada hadas, tak payah niat mandi hadas. Faham? Mandi macam biasa, niat taharah. Tak bersuci, kerana bersuci ni fitrah yang disukai, disukai oleh agama. Dapat pahala. Nah, waktu kalau kita tak belajar, banyak berlaku bida'ah dalam bab mandi. Ada orang dia mandi junub, dia lari daripada kolah dia, daripada kolang kat rumah dia. Sebab apa? Dia takut air ngecik masuk jadi mustakmal. Tak ada ulama pun yang kata. Ulama yang ni jumhur ulama memang kata wujud air mustakmal. Tapi maknanya air yang mengecik daripada tubuh, bila masuk balik dalam kolah, dalam kolang, dalam beseng, tak jadi mustakmal, tetap menjadi mutlak. Nah, apa benda ni? Ulama kita Syekh Daud Al-Fatani sebut dalam kitab Jawahirus Saniyah, bila kita mandi junub, air yang mengecik pada tubuh memang mustakmal. Nah, pasal tak terakat lagi hadah. Tapi bila masuk balik dalam kolam, masuk dalam baldi, walaupun baldi tu kecil, hukumnya tetap menjadi mutlak. Tapi orang tak faham, dia mandi jauh. Ni kolam dia ambil, dia duduk tepi dinding jiru. Nah, apa bang mandi jauh tepi pintu, takut ngecik jadi mustakmal. Ni bab tak belajar menyusahkan kita. Batu belajar sebenarnya untuk memudahkan kita. Nah, kalau setengah tu dia faham maknanya bila jiru air kena seketok. Nampak? Pada saat yang sama. Neh, mesti jiru air seketok dengan niat muqaranah dia panggil. Ulama tak wajib gitu. Kita jiru bila kena air di kepala, bukan air hujan, kena berasa kena air, niat dah. Aku niat mandi wajib. Sah dah. Cukup mudah. Ni nak suruh sama. Dia tengok dulu air. Saja aku. Syaitan kata, air dulu. Niat ke diam? Astagfirullahalazim. Tak jadi pulak. Jiru pulak. Saja tu. Faham tak? Pulak dah. Tak ada ulama suruh buat. Bida'atun khabisatun. Menyusahkan kita. Akhirnya, pukul 4 pagi masuk. Mandi junub malam Jumaat. Pukul 8 tak sudah lagi. Bang, kalau rumah sendiri, ala kuliha. Tupang rumah mertua. Mertua pula junuk juga. Tak? Jadi masalah lah. Menatu waswah. Dah lah niat tu siapa dengar luar. Niat ni kata setengah ulama yang mengatakan ada talafu untuk membantu saja. Janganlah kuat. Mudah malu ke mertua duduk luar, duduk siang ikan, dia natu duduk dalam. Sahaja aku mandi wajib. Nampak? Ngadak kiblat 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mertua kata binawe punya menatu. Tak? Ini buat komang sepanas slow je. Tapi tak faham. Kadang-kadang ilmu menyebabkan ghairun nafek, tak beri manfaat kepada dia. Nah, jadi insyaAllah kita belajar bila masa dengan siapa saja, tujuan untuk keluar daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu, daripada kemurkaan Allah kepada keredaan Allah.
Kita mohon maaf kerana mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan lama malam ni 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah, dan kita ucapkan tahniah kepada warga Shah Alam dan sekitar sekali yang datang, kerana apa benda ni, kuliah sekarang yang paling ramai sekali yang memakmurkan Masjid Allah adalah penduduk wilayah dan penduduk Selangor Darul Ihsan. Tahniah. Dan inilah keberkatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan keberkatan saya, keberkatan setiap diri yang walaupun sibuk boleh juga datang menjadi saksi pada akhirat nanti, memakmurkan rumah Allah yang begini hebat, yang begini besar. Mudah-mudahan Allah terima amal kita dan ilmu kita berkat dapat kita amalkan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan pada hari yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'li tafarruqin ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus di atas kuliah maghrib yang telah disampaikan sementara tadi. Untuk makluman para sekalian yang hadir, hari ini saja kita telah dikunjungi oleh seramai 30,000 orang di masjid negeri ini dan disaksikan secara live melalui laman web kita seramai 34,000 orang. Allah. Kemungkinan kita berhasrat untuk memanggil Ustaz Azhar Idrus lagi di masa-masa akan datang, mungkin dalam 2 bulan sekali. Itu pun kalau tuan-tuan setujulah. Ada kalau ada bantahan boleh beritahu lah sekarang. Okey, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat untuk kita semua. Semoga kita bertemu lagi di lain masa dan ketika. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.